Rahim pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa, saya ucapkan: "Assalamualaikum, hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua." Senang sekali saya Dian Wulandari sebagai pembawa acara akan membersamai Anda dalam seminar yang bertemakan perempuan dan penerjemahan seksis dalam penerjemahan karya sastra. Hadirin sekalian serta pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, saat ini telah hadir di ruang auditorium Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim MM. Selamat pagi Bapak. Dekan Fakultas Sastra dan Budaya Bapak Dr. Ihwan Suyudi MM. Selamat pagi Pak. Narasumber Kita, Ibu Dr. Anda Sri Kusumo Hapsari M.Hum PhD. Selamat pagi Ibu. Dan Bapak Dr. S.F. Lutfi Argubi Purnomo SSM Hum, Selamat pagi Bapak Lutfi. Jajaran Rektorat. Dekanat Kaprodi Sastra Inggris, Sastra Tiongkok dan Pariwisata, Bapak Ibu Dosen Fakultas Sastra dan Budaya, Adik-adik Mahasiswa, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, sebelum kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua, pembacaan susunan acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan ketua panitia. Yang kelima, sambutan dan pembukaan seminar oleh Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, presensi pembicara. Yang kedelapan, penyerahan sertifikat. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, hadirin dimohon untuk berdiri. hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Seminar pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ihwan Suyudi MM. Kepada Bapak Dr. Ihwan Suyudi MM, kami persilakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 4, Profesor Didin Mukodim. Yang saya hormati Narasumber, Ibu Hapsari, PhD. Mas Lutfi, terima kasih kehadirannya di Gunadarma, Bu Hapsari dan Bapak Dr. Lutfi. Yang saya hormati rekan-rekan dari Fakultas Sastra dan Budaya, Ibu Kaprodi Sastra Inggris, Bu Rita, Ibu Kaprodi Sastra Tiongkok, Ibu Triwahyu, yang saya hormati juga Bapak Kaprodi uh, Pariwisata, Pak Arma ini, bintang film kita ini, Pak Arma ini, <laughs> yang saya hormati Bapak Ibu Dosen uh, Sastra Inggris, sastra Tiongkok dan pariwisata yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan yang saya cintai ada adik, adik mahasiswa dari Prodi Sastra Inggris, mana Prodi Sastra Inggris, tunjuk jari. Iya, tepuk tangan untuk Anda semuanya, biar hangat suasananya ya. Kemudian dari Prodi Pariwisata, pasti yang seragam ini, tepuk tangan. Oke, okay. kemudian dari Sastra Tiongkok, ada adik, adik mahasiswa dari Sastra Tiongkok. Mana? Tunjuk jari, iya. Oke, okay. tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih kehadirannya di auditorium kampus F8 pagi hari ini. Tidak lain kita hadir di sini adalah untuk mengikuti kegiatan seminar yang temanya sangat menarik untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa, Uh, dari Prodi S1 maupun S2, ada yang S2 kah hari ini hadir? Ada ya, tepuk tangan untuk teman-teman dari program studi S2. Ya, terima kasih. Um, sebelum saya lanjutkan uh, sambutan atau laporan saya ini, tentunya pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Yang pertama adalah kepada Uh, Ibu Rektor Universitas Gadjah Dharma, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, S.E.M.M. yang sudah berkenan mendukung maupun memberikan izin terselenggaranya kegiatan ini. Uh, kegiatan ini adalah kegiatan Fakultas Sastra dan Budaya yang secara rutin kita laksanakan setiap uh, semester. Kami mengadakan kegiatan seperti ini dengan melibatkan uh, tiga prodi di bawah Fakultas Sastra dan Budaya dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mendukung acara ini serta terima kasih juga kepada um, kru UGTV serta terima kasih kepada rekan-rekan sejawat dari Fakultas Sastra dan Budaya, Pak Wakil Dekan 1, Pak Ahmad Jumahatib, kemudian Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Cahyawati Diah, dan Bapak Wakil Dekan 3 Pak Agung Parastio. Ya, terima kasih banyak untuk bantuan dan dukungannya sehingga kegiatan seminar pada pagi hari ini terlaksana dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof Didin perkenankan kami melaporkan secara singkat bahwa peserta yang hadir hari ini sekitar 150 peserta terdiri dari mahasiswa Prodi Sastra Inggris, Prodi Sastra Tiongkok dan Prodi Uh, pariwisata, serta dosen dan mahasiswa S2, Fakult, uh, magister sastra di bidang kajian budaya dan penerjemahan. Tema seminar pagi hari ini adalah um, perempuan dan penerjemahan, seksis dalam penerjemahan karya sastra. Tema ini kami pilih karena ternyata bulan Agustus ini adalah menjadi bulan Women in Translation Month. Jadi, tepat sekali kalau tema kali ini adalah relevan dengan uh, peringatan Women in Translation Month yang diperingati di bulan Agustus ini di seluruh dunia, dan uh, kami juga menghadirkan pakar yang memang. Uh, membidangi bidang tersebut yaitu Ibu Hapsari dan uh, Mas Lutfi. Dari uh, Bu Hapsari ini dari Universitas 11 Maret Surakarta, sedangkan uh, Mas Lutfi ini dari UIN Surakarta. Jadi kedua-duanya berasal dari Solo ini ya. Dan sebelum hari ini beliau uh, sharing ilmunya kemarin Uh, Bu Absari dan Mas Lutfi ini sudah tampil di UGTV untuk rekaman program UG Talks, sehingga nanti adik-adik mahasiswa silakan menonton tayangannya pada hari Jumat Jumat ya Pak Khotib ya, hari Jumat pukul 9 silahkan uh, dilihat di UGTV nanti uh, rekaman kemarin akan ditayangkan Uh, besok hari Jumat. Sedangkan seminar hari ini insya Allah akan tayang nanti pada hari Minggu pada sekitar jam 9 Silakan nanti dilihat adik-adik mahasiswa ya. Baik Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira um, tidak perlu panjang lebar saya memberikan uh, laporan pada pagi hari ini. Jadi um, Women In Translation Month ini adalah merupakan kampanye di bulan Agustus yang ditujukan untuk mempromosikan penulis perempuan dari seluruh dunia yang dialih bahasakan, yang diterjemahkan, mulai diperingati sejak 2014. Dan Women In Translation Month ini bertolak dari kondisi material di mana perempuan ternyata cenderung inferior di dunia perbukuan atau produksi buku, sehingga Women in Translation Month ini uh, mengkampanyekan perubahan atau uh, perubahan atas kondisi tersebut, yakni posisi antara perempuan atas produksi buku, baik itu sebagai penulis, sebagai penerjemah, maupun kurasinya. Hal ini tentunya akan dibahas lebih uh, detail nanti oleh Ibu Absari dan Mas Rutfi. Demikian, bapak Bu yang saya hormati, kurang lebihnya kami mohon, off, mohon maaf, selamat berseminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ihwan Suyudi MM atas laporannya. Berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan seminar pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma, Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim MM. Kepada Bapak Didin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dekan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadarma dan sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Seminar Nasional pada hari ini, Bapak Dr. Iwan Sujudi. Yang saya hormati para Wakil Dekan, Fakultas Sastra dan Budaya yang hadir kesempatan ini, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, panjang. Para Kaprodi, ya tadi sebutkan ada Kaprodi Pariwisata, ada Kaprodi Sastra Inggris, Kaprodi Sastra Tiongkok, para dosen di lingkungan Fakultas Sastra dan Budaya, para mahasiswa baik program S1 maupun program S2. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan, ya serta kru UGTV yang saya hormati, yang selalu bantu kami setiap ada kegiatan, setiap ada kegiatan seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya di ruangan ini ataupun di tempat-tempat lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan inayahnya pada hari ini kita semua berada di kampus F8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya uh, diminta oleh Bu Rektor ya Uh, untuk membuka kegiatan seminar nasional Fakultas Sastra dan Budaya. Ya. Sebenarnya kemarin sudah ketemu ngobrol panjang lebar dengan Bu Rektor bahwa hari ini dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Bu Rektor. Ya. Namun beliau tiba-tiba harus pergi ke luar kota, ya, ke Yogyakarta. Sehingga tadi malam, uh, tadi siang, uh, kemarin, ya, Kemarin sore begitu saya dapat info dari sekretaris rektor mengatakan bahwa rektor tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Padahal beliau paling suka kalau seandainya membuka kegiatan-kegiatan yang sifatnya keilmuan. Sehingga walaupun beliau tidak hadir, mudah-mudahan beliau juga tetap uh, sehat begitu ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai rektor karena kegiatannya cukup padat ya. Ya, saya kira kita tahu semua bahwa dari sisi usia, perlu kita doakan bersama-sama, sehingga beliau tetap menjalankan amanah sebagai rektornya, karena siang ini beliau juga melanjutkan dari Jogja menuju ke Balikpapan, ya, karena ada kegiatan uh, peresmian kampus N, kampus Nusantara yang ada di... Desa Giri Mukti, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Mudah-mudahan ini acaranya nanti dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023. Peresmian kampus yang di sana. ya. Hanya sayang sastra Inggris, sastra Tiongkok, kemudian pariwisata, belum ada prodinya di sana. ya. Ada delapan prodi PSDKU, program studi di luar kampus utama yang ada di kampus N. N nya itu Nusantara, pas. Jadi Gunadarma milik kampus A sampai dengan N, jumlahnya 14 ya. Tapi jangan lupa F nya itu F nya itu sampai 9, F1 sampai dengan F9 ya. Dan masing-masing tidak hanya satu gedung, semacam di F8 ini rencananya sampai dengan 5 gedung. Ini adalah uh, kondisi yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma sampai saat ini. Yang kedua, ya, selain daripada peresmian gedung yang ada di N, saya juga sampaikan kepada saudara-saudara uh, sekalian, Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwa saat ini mohon doanya juga kami pagi-pagi sudah mengantar uh, asesor dari Lamembah yaitu prodi D3 uh, akuntansi, ya. Sehingga saya pagi-pagi sudah ada di kampus H untuk menunggu, ya, asesor yang keliling untuk meninjau fasilitas yang dimiliki Universitas Udara Dharma nanti siang, saya juga izin tidak, tidak sampai selesai. Kegiatannya harus uh, mengikuti kegiatan visitasi yang ada di kampus F4. Mudah-mudahan ini tahu F4, gitu ya. ya. Kalau nggak tahu, kebangetan, gitu ya. Kalau nggak tahu, baik, Bapak di sekalian. Kita tahu bahwa tadi berwisik juga dengan uh, ini pembicara yang saya sebutkan, pembicara yang luar biasa, yaitu yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Sri Kusuma Habsari, Magister Hukum PISDI, selamat datang Bu. Beliau adalah Kapro di S3, Kajian Budaya Universitas 11 Maret. Ya Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Lutfi Argumi, uh, Magister Humaniora, setelah pengajar win surakarta juga ya jadi sama-sama surakarta ini ya jadi berdekatan uh, kampusnya saya kira ya mudah-mudahan nanti bisa bersinergi dengan Dharma yang saat ini barangkali Dharma juga sudah beberapa alumninya dari uh, 11 maret ya ada yang mana yang 11 maret nih yang alumni s3 nya nih ya cukup banyak lah ya Ya, yang sering lapor ini Budia Cahyawati yang ke saya. Ini dari uh, UNS. Mudah-mudahan nanti pariwisata bisa mengikuti jejak daripada sastra Inggris yang ada ya. Bapak dan sekalian, topik yang uh, ada pada kegiatan ini adalah perempuan dan penerjemahan seksisme dalam penerjemahan karya sastra. Kalau melihat kalimat perempuan, saya selalu mengatakan ini multi-talenta untuk perempuan ya karena bisa segala macam ya saya katakan saya kira laki-laki kalah dibandingkan perempuan ya kalau seandainya saya terjemahkan setiap langkah ini perempuan selalu berpikirnya sangat kritis ya kalau laki-laki logik saja yang dipakai kalau tidak tidak kalau ya ya gitu ya jadi berpikirnya itu tapi perempuan kadang-kadang bicara dengan hati dan seru. Nah ini yang sekering kali tidak dimiliki oleh laki-laki sehingga saya kalau seandainya tidak ada kegiatan saya ingin ikut sebenarnya sampai dengan selesai sehingga saya bisa tahu bagaimana peran daripada perempuan yang dikaji pada kesempatan hari ini ya tentunya ini adalah menarik dan tambah menarik apabila seminar ini aktif diikuti oleh para mahasiswa jangan diem saja gitu jangan satu arah selesai katakan mari kita gali setiap narasumber sehingga kalian punya nilai tersendiri. Walaupun nanti pasti masuk ke dalam eh, apa namanya? SKPI begitu ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah salah satu aktivitas yang nanti begitu selesai kalian kira-kira apa yang sudah dilakukan selama kuliah di Universitas Dharma, ya. Tidak hanya kuliah tapi juga bagaimana kegiatan-kegiatan lain yang ada dilaksanakan pada saat-saat kegiatan semacam seminar ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang lainnya tetap terangkum, kemudian juga dapat diaktualisasi diri untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif kemudian hari ini. Ya. Yang terakhir saya juga ingin sampaikan kepada saudara-saudara semuanya, bahwa Gunadharma ini terlahir 7 Agustus 1981, sehingga persis 7 Agustus kemarin Gunadharma ulang tahun ke-42. Ya. Mohon doanya agar usia yang 42 tahun ini terus uh, berkembang ya. Uh, dan terus kita memajukan dunia ilmu pengetahuan, dunia seni sehingga Gunadarma tetap uh, jadi pilihan, tetap jadikan perkembangan-perkembangan uh, teknologi informasi sebagai basic utamanya di di mana Gunadarma selalu menekankan daripada teknologi informasi. Mudah-mudahan dengan usia yang 42 tahun ini semuanya diberikan keselamatan, diberikan kesehatan sehingga guna Dharma bisa maju untuk masa-masa yang akan datang. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan eh, ulang tahun barangkali bisa disiarkan oleh UGTV, ya. karena barangkali nanti sekitar pelaksanaannya sekitar tanggal 1920. Salah satunya adalah banyak sekali nih yang yang jadikan peran-peran uh, dari Paul sa dan Berdaya ya. Jadi mulai dari para wakil dekannya tampil nih semuanya. Kaprodi juga banyak tampil. Mudah-mudahan nanti bisa lihat tayangannya uh, di UGTV. Kalau yang tidak sempat ke sana, nggak usah dipaksa ke sana lah ya. Uh, karena barangkali juga terbatas juga kalau seandainya semuanya di ke sana. Karena kegiatan-kegiatannya juga live-nya sekitar ya tengah malam lah ya kalau nggak sore tengah malam paling tidak kan itu ini saja yang bisa saya sampaikan kesempatan ini sekali lagi terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir pada kesempatan ini ya kita tahu bahwa di tengah-tengah kesibukannya pasti menyempatkan juga datang ke kampus Dharma selain selamat datang mudah-mudahan bukan yang sekali dua kali pak ibu mudah-mudahan bisa tetap memberikan kontribusi sumbaksi kepada Guna Dharma di masa-masa yang akan datang mudah-mudahan kita semuanya bisa bersilaturahim untuk masa-masa yang akan datang dan kita tahu bahwa kegiatan sekarang sudah walaupun sudah uh, semakin membaik tapi tetap kita jaga untuk kesehatan masing-masing siapa tahu tiba-tiba Covid ada lagi begitu ya sehingga saya harapkan hilang ya tapi tetap kita jaga masing-masing mudah-mudahan kita semuanya terbebas daripada Covid-19 ini. Izin Bapak dan sekalian ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar perempuan dan penerjemahan seksisme dalam penerjemahan karya sastra secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim atas sambutan serta pembukaan acara seminar pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim MM, dimohon untuk maju ke depan kembali Pak. Kemudian dilanjut kepada Ibu Dr. Andasri Kusumo Hapsari, kepada Bapak Dr. Lutfi Argubi Purnomo, Bapak Dr. Ihwan Suyudi, Bapak Dr. Ahmad Jumahotip, Ibu Dr. Cahyawati Diah, Bapak Dr. Agung Prasetyo Wibowo, Ibu Dr. Rita Suciati, Ibu Dr. Tri Wahyu Retno Bapak Dr. Armaini Ahirson, Ibu Dr. Endang Purwaningsi, Bapak Dr. Rohman, Bapak Hendro Firmawan, silahkan kepada Bapak Ibu yang saya sudah sebutkan namanya untuk berfoto di depan dengan narasumber. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 4 serta jajaran dekanat dan para kaprodi Fakultas Sastra dan Budaya. Acara berikutnya adalah sesi seminar dengan narasumber Ibu Dr. Randa Sri Kusumo Hapsari M. Hume, PhD dan Bapak Dr. Lutfi Argubi Purnomo SSM Hum. Namun sebelum itu, mari kita jeda sebentar untuk menyaksikan VT dari Akademi Ben Gunadarma untuk Indonesia. Di kampus ini aku bahagia, berbagi cerita penuh makna, bersama dalam menuntut ilmu guna dharma kita telah bertemu jadilah diriku masih suamimu ku berikan yang terbaik untukmu gapai mimpi dan baktikan dharmaku muda dharma untuk indonesia kalian memasuki sesi berikutnya yaitu pemaparan materi seminar yang bertemakan perempuan dan penerjemahan seksis dalam penerjemahan karya sastra yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yaitu Ibu Dr. anda Sri Kusumo Hapsari M.Hum PhD dan Bapak Dr. SF Lutfi Argubi Purnomo SSM M.Hum serta diskusi siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Robinga SSM SAS. Berikut ini adalah tayangan CV dari Ibu Moderator. kepada Ibu Moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. eh uh, senang sekali saya Robinga pagi ini menemani dua narasumber kita di acara seminar pagi ini. ya. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa yang pertama ada Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma, Prof. Didin Mukodim, selamat pagi Prof. Ada jajaran dekanat, Bapak Dr. Ihwan Suyudi, Bapak Dr. Juma Ibu Cahyawati Diah, dan Bapak Agung Prasetyo Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Uh, selanjutnya juga uh, Kak Prodi dari Fakultas Sastra dan Budaya, ada Ibu Dr. Rita Johan, Ibu Dr. Tri Wahyu Retno Ningsi, dan Bapak Dr. Armaini. Ya, dan juga rekan-rekan peserta seminar adik-adik mahasiswa. Uh, baik, uh, seminar kita kali ini bertemakan mengenai perempuan dan penerjemahan. Seksisme dalam penerjemahan karya sastra, menurut saya, menarik karena ketika kita berbicara tentang perempuan, tentang gender, pasti tidak akan ada habisnya. Dan tema-tema ini sangat relevan uh, bagi kita semua, bagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di Fakultas Sastra dan Budaya. Nah, saya tidak sendiri, tadi saya sudah sampaikan, saya ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat keren, yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau-beliau ini berasal dari Solo ya. Oke, kita sapa juga ya. Pertama ada Ibu Dr Randa Sri Kusumo Hapsari PhD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Uh, sehat Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu rasanya di depan mahasiswa Gunadarma nih Bu ya? Bagaimana rasanya sudah merasa dekat akrab ya? Oke, okay, sudah dekat sudah akrab ya, baik Ibu. Ya, boleh dong kasih tepuk tangan untuk Ibu Hapsari ya. Nanti adik-adik mahasiswa yang terutama di Fakultas Sastra yang tertarik mengenai gender, mengenai perempuan boleh nanti bertanya dengan Ibu Hapsari. Karena kalau saya baca CV beliau, penelitian-penelitian beliau itu banyak terkait tentang gender, tentang perempuan ya. Oke, okay, selanjutnya ada yang nggak kalah keren juga nih. Ya, ini ada Bapak Doktor SF Lutfi Argubi SS&M HUM. Betul ya, Pak? Betul, iya. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak. Tes suara dulu dong, Pak. Biar semangat. Tes, <coughs> oh, iya. <okay. tose> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak tegang ya, gitu. Oke, ya. Efek peluncuran. Baik, uh, terima kasih ya untuk Pak Lutfi dan Bu Hapsari sudah berkenan hadir di sini di tengah-tengah kita semua. Uh, baiklah, uh, sebelum kita mulai, uh, yang pertama nanti ada pemaparan materi dari Ibu Hapsari, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Bapak Lutfi, ya. Dan jadi, adik-adik mahasiswa silahkan menyimak dan nanti memberikan pertanyaan, sehingga kalau tadi kata Prof. Didin, diskusi kita akan berjalan, akan nggak hanya satu arah, gitu. Jadi ada feedback. Ya, jadi jangan disia-siakan uh, dua narasumber kita yang sangat keren ini. Oke, uh, baik hadirin sekalian sebelum kita mulai uh, pemaparan materi dari Bu Apsari ada baiknya kita saksikan uh, CV beliau terlebih dahulu. Kali ya tadi penelitian-penelitiannya beliau. Nah baiklah hadirin sekalian tanpa berlama-lama lagi mari kita bersama-sama saksikan pemaparan materi yang pertama dari Ibu Dr. Anda Sri Kusumo Hapsari, PhD. Kepada Bu Hapsari dipersilahkan. Terima kasih. Uh, pertama kali saya ingin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan dan juga kebahagiaannya. Uh, hari ini uh, saya diminta untuk memaparkan uh, tentang seksisme uh, dan penerjemahan dan bagaimana perempuan, ya posisi perempuan sebagai baik sebagai yang diterjemahkan maupun sebagai satu penerjemah. Makanya saya mengambil Where Is the Feminine Language of the Ice? Sebenarnya di mana sih sebenarnya letak ya bahasa perempuan bagi kita semua itu aisnya tidak cuma sebenarnya aisnya perempuan tetapi ais kita semua. Nah kalau kita bicara tentang uh, translation sepertinya kita harus kembali kepada Western culture dulu, ya, karena memang letak semua ilmu pengetahuan, ujungnya, awalnya, pangkalnya ada pada western culture, dan permasalahannya di western culture itu sudah terjadi apa yang kita sebut sebagai satu seksisme. Ada suatu power relation, hubungan kekuasaan yang tidak setara antara pria dan wanita, dan ini kemudian diwujudkan di dalam bentuk kekuasaan visual. Tetapi ketika kita bicara kekuasaan visual, kita tidak hanya bicara sesuatu yang eh, dalam arti bahasa bahasa atau gambar ya begitu ya. Tetapi sebenarnya ada di dalam angan kita yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebahasaan. Jadi kebahasaan itu membuat kita eh, mengkonotasikan suatu gambar yang ada di dalam pikiran, alam pikiran. Dan ternyata gambar-gambar tersebut dibentuk oleh budaya Pria, tetapi kalau kita bicara seksisme di budaya Barat, itu kita tidak boleh kemudian menyamakan bahwa di Indonesia itu juga terjadi seksisme yang sama, karena ada perbedaan budaya antara, eh, kalau kita bilang begini, western and eastern, begitu. Jadi, kalau di dalam western culture. Ini memang tradisinya adalah tradisi maskulin, tetapi kalau pada Eastern culture, tradisinya adalah tradisi feminin. Jadi, konsep maskulin yang ada di Western dengan Eastern itu berbeda. Itulah sebabnya, ketika kita bicara tentang penerjemahan, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah menerjemahkan bagaimana fantasi yang maskulin di dunia Barat kemudian diterjemahkan ke dalam. Fantasi yang sebenarnya di Eastern itu adalah feminin. Maka, kalau di Western kita bertanya di mana sebenarnya language, uh, the feminine language, kemudian kalau di Eastern sebenarnya kalau kita sudah feminine language, cuman kemudian bagaimana menerjemahkan yang masculine language ke dalam yang kita sendiri itu adalah sudah feminine language. Jadi kalau kita melihat Western selalu kembali kepada konsepnya burger, men look at woman, woman watch themselves being looked at. Jadi kita kesadaran kita adalah kita selalu merasa pria melihat diri kita. Karena kita merasa dilihat, kita merasa ditatap, maka kita muncul kesadaran untuk tampil cantik. Makanya kalau sampai lupa nggak bawa lipstick dan bedak, perempuan merasa tidak nyaman aku kan selalu jadi objek pandangan, kenapa ya aku belum siap untuk dipandang. Nah inilah yang membuat tanpa kita sadari, kita akan selalu mencari apapun yang akan membuat kita tampak cantik, karena di dalam angan-angan kita, kita sudah merasa bahwa kita akan selalu dipandang. Nah inilah angan-angan uh, <tuh> uh, kita, sehingga kita bisa mengatakan bahwa, ada supremasi dari tatapan, jadi tatapan pria itu mensupremasi perempuan. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya perempuan itu resist? Bisa menolak, tetapi bisa melakukan negosiasi terhadap cultural register, ya, dari sexuality, di mana perempuan selalu merasa dirinya ditatap. Apakah ditatap kemudian selalu berada di dalam fantasi fisik, ataukah kita kemudian berpikir ditatap di dalam tidak fantasi fisik lagi, tetapi fantasi berkarya? Nah, inilah eh, yang eh, mendasari dari. Konsep perbedaan antara Western dengan Eastern. Nah, kemudian kalau kita mencari dari mana sebenarnya mengapa kok perempuan itu selalu ditatap, kita kembalinya kepada Freud pada teori exhibitionism. Perempuan ini adalah exhibit, kita akan selalu untuk show off, untuk pamer. Jadi, kita akan selalu melihat dari atas pucuk kepala sampai pucuk bawah. Dan perbedaan antara pria dengan wanita ada. Kalau kita melihat pria, kita melihat keseluruhan. Kalau kita melihat perempuan, kita akan melihat detil. Rambutnya sudah indah, ternyata hidungnya pesek, hidungnya jadi masalah. Sebenarnya sudah cantik, proporsional, kulitnya kurang putih, masalah lagi. Ternyata kalau tersenyum, giginya gingsul, masalah lagi. Kemudian loh itu sebenarnya sudah tinggi tapi kok pinggangnya kurang langsing ter, uh, lagi oh maaf saya agak anu vulgar kok uh, payudadanya payudaranya kurang besar masalah lagi kakinya ternyata loh kenapa ya sebenarnya sudah bagus tapi kok kakinya besar amat masalah lagi nah inilah exhibitionism menjadi perempuan jadi, perempuan selalu merasa dirinya tidak pernah sempurna karena yang dia lihat adalah ujung atas sampai ujung bawah. Sementara pria akan selalu melihat dirinya, "Wah, saya sudah oke okay kok, gemuk, wah, enggak masalah, gemuk dulu kan saya pernah kurus." Yang penting sekarang, meskipun saya gemuk, prestasi saya kan oke. Okay. Ini kan dampak dari saya enggak sempat untuk olahraga karena harus banyak bekerja. Tetapi ini adalah achievement. Saya kan makmur dengan gemuk. Tetapi ketika perempuan gemuk, saya kok gemuk ya? Wah, ini berarti saya harus mengurangi. Saya tidak indah lagi dipandang. Jadi, ini adalah satu bentuk seksisme yang ternyata sudah muncul di dalam angan-angan. Nah, kemudian kalau kita melihat eh, eh namanya sastra besar ya karya-karya sastra besar bagi uh, kaum feminis, maka sebenarnya bahasa sebenarnya tidak bukan hanya alat untuk komunikasi, tetapi juga alat untuk memanipulasi. Ketika kita tadi saya kemukakan perempuan selalu digambarkan secara detil, jadi bahasanya adalah meskipun itu penulisnya seorang perempuannya, tidak harus selalu pria ya muncul kalimat hidungnya begitu mungil meskipun ada kata meskipun meskipun rambutnya berintik begitu istilahnya rambutnya ikal nampak tidak rapi tetapi hidungnya mungil sehingga nampak manis dengan kulitnya meskipun yang tidak terlalu putih nah kalimat meskipun meskipun yang dipakai ini membuat perempuan langsung mengaca. Wah rambutku keriting ikal, aku tidak cantik. Aku kalau begitu harus meluruskan rambut. <laughs> hidungku, kok hidungku tidak mungil, menahan, runcing. Wah saya kayaknya harus, ya ini misalnya. Jadi operasi plastik untuk memperindah hidung. Nah ini yang para kaum feminis merasa bermasalah dengan ini. Jadi, kenapa kok perempuan digambarkan secara detail sementara ketika pria digambarkan dia sangat bagus sekali di dalam berkuda, dia naik kuda begitu lincahnya, melompat dan terasa indah. Kemudian ketika kita mencoba untuk mengobjekkan pria, dadanya bidang. Nampak sekali dia adalah seorang yang bekerja keras atau dia adalah seorang olahragawan. Jadi, eh, selalu digambarkan dengan kesempurnaan sementara yang satu digambarkan dengan ketidaksempurnaan. Jadi inilah bahasa menjadi suatu instrumen untuk operasi perempuan. Ini adalah berbagai contoh penerjemahan dalam karya sastra yang ada maaf saya kurang bisa membaca yang ada di sini terlalu kecil bagi <laughs> bagi mata saya. Jadi uh, ya yeah, ini ada seru seru ya yeah. di sini ada ada scolding nagging dan ini semua adalah bahasa bahasa bagi perempuan. Ketika woman is a dog itu she is an attractive. Tetapi laki dog atau gay dog itu justru very interesting fellow. Ini kan Dok saja kalau di perempuan jadi tidak menarik kalau di pria menjadi sangat menarik. Kemudian perempuan dibilang sebagai cocky bitch ya, itu insulting animal. Tetapi ketika laki menggunakan kata bitch itu kok menjadi a son of a bitch. Dan yang di, di apa yang di uh, insult, yang di apa namanya? eh uh, dicela sebenarnya bukan laki-lakinya tapi ibunya laki-laki. Ini kan uh, uh, merupakan suatu kebahasaan yang menunjukkan seksisme di dalam bahasa Inggris ya. Fiction misalnya juga. Tetapi kalau pada pria, buck, stag, wolf, stud, bull justru agresif pria tetapi agresif yang positif. <tuh> nah kemudian ada uh, penekanan pada pentingnya menjadi pria nah ini kan a young girl encouraged to be kittenish but not katty kittenish lucu perempuan ya jadi lucu makanya sex kitten perempuan harus x secara feminin ya ini jadi kalau duduk kan kita harus rapat ya kalau duduk model Pak Anun, waduh, kalau begini, waduh, itu perempuan apa kok duduknya kayak gitu? Maka kita selalu akan merapatkan seperti ini: "glorify womanhood" begitu. Sementara pria itu, "honorable strong writers", ya, ini contoh, dan ketika seorang pria mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perempuan, waitress, orderlies, ya, beda. Perempuan ndak waitress, pria jadi list Kemudian sekretaris menjadi clerk typist, kan beda. Jadi ketika cooks menjadi chef. Jadi perempuan tukang masak, tapi ketika chef itu adalah profesi. Nah seamstress itu kan cuma tukang ngewangi jahit begitu, pria menjadi tailor. Jadi ini <gulau> adalah saksi semua di dalam bahasa. Kemudian uh, feminin dan ini bukan power kok mother nature, mother earth, mother land, load, maaf, mother superior, feminin and lady itu jadi quiet, unobstructive behavior. Jadi perempuan yang tidak akan suka untuk menginterupsi, dia cukup mendengar saja. Tetapi ketika pria dia meskipun killer, murderer, robber, ini menunjukkan pria itu memiliki kemampuan untuk menguasai, kemampuan untuk eh, apa mendominasi. Sementara perempuan mother nature, mother earth itu adalah ditanami. Jadi ak pasif, bukan aktif. Jadi makanya kalau perempuan itu nature, kalau pria itu civilization, civilized karena dia yang mengolah. Kalau perempuan tidak diolah, jadilah liar. Tetapi begitu seorang pria mengolahnya, jadilah tertata. Ini juga termasuk salah satu hal yang seksis. Nah, kemudian labeling woman as things. Ini juga seksisme juga. Pretty as a picture. Jadi gambarannya fashion plate. Clinging fine. Slinking violet. Wall of flower. Jadi, ini jadi banyak juga interaction yang consider seksis, ya. Jadi, kenapa sih ini? Saya juga mengambil gambarnya sengaja menunjuk yang bagaimana seorang pria, eh, kok begini ya, touch by men itu bottom slaps, ya. Kemudian, whistle kepada perempuan, dan kalau dulu. Uh, ini sedikit berbelok kalau dulu seorang perempuan itu menangis kalau ada yang whistle atau malu maka kemudian power puff girl itu ide dari power puff girl melahirkan uh, <coughs> maaf. power girl uh, girl power maaf melahirkan girl power dan ketika girl power maka ketika dia mendapatkan whistle dia bukannya menangis atau malu, tetapi dia melawan. Kalau mungkin bahasa kita ngapain lo? Mau apa lo? Nah, tetapi ternyata istilah menjadi girl power ini merujuk kepada girl, a girl, bukan woman. Mengapa? Karena ketika girl dia mau powerful, itu adalah cuma nakal. Nanti kalau sudah jadi woman, dia akan tunduk juga akan menjadi feminin. Jadi tetap saja ada seksisme. Kemudian ada tiga macam seksisme. Ada yang overt ya, yang jelas kelihatan sekali. Tetapi ada yang covert, yang ada tersembunyi begitu muncul di dalam bahasa-bahasa yang konotasi kemudian ada yang subtle. Yang nampaknya itu equal tetapi sebenarnya tidak. Jadi misalnya ketika seorang perempuan selalu diserai tanggung jawab sebagai konsumsi karena dia perempuan. <laughs> Ini sebenarnya istilahnya adalah tapi tidak kalau seandainya memang dia memiliki kapasitas. Tapi kalau begini kalimatnya. Kan sebagai perempuan, konsumsi itu bagiannya perempuan. Itu menjadi subtel seksism. Tetapi kalau ini diserahkan kepada misalnya ini purobi ah karena beliau punya kemampuan loh karena beliau memulai punya bisnis di bidang itu jadi pasti akan bisa ini bukan seksisme jadi ada perbedaan cara assign worknya ya apakah dengan kan perempuan biar perempuan itu ya uh, uh, sebaiknya seksi konsumsi bendahara perempuan misalnya iya iya jadi uh, menjadi seksisme. Tetapi kalau dia mempunyai bakat di situ, nah itu tidak lagi menjadi seksisme. Kemudian translation itu adalah suatu komunikasi interkultural. Ya, jadi memang kita melihat bahasa itu merupakan uh, suatu alat ya untuk mengemukakan sebenarnya apa yang ada di pikiran, alat komunikasi tetapi juga sebenarnya komunikasi budaya. Jadi saya sering mengangkat di kelas saya adalah pada kelas gender. Siapa yang tahu bahasa Indonesianya maskulin, feminin dan gender. Mengapa kita tetap menulisnya gender tetapi membacanya gender? Ini uh, satu hal yang menunjukkan bahwa bahasa kita tidak mengenal perbedaan antara menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Maskulin adalah menjadi laki-laki, feminin adalah menjadi perempuan, tetapi kita mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan. Cuman tidak ada menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, kita tidak mengenal gender, tetapi kita mengenal seks atau jenis kelamin. Nah, inilah yang membuat tadi saya katakan bahwa di awal kalau di western itu adalah masculine world, kalau kemudian di eastern itu adalah feminine world. Kemudian eh, ke kalau kita bicara tentang translator, maka seorang translator harus melihat bahwa apakah di situ muncul sebuah konotasi-konotasi yang berbeda karena sebenarnya di dalam penerjemahan, penerjemahan itu tidak sifatnya literal. Tetapi kita menerjemahkan suatu bahasa sekaligus budaya dan sekaligus ada suatu pesan ataupun ada suatu intention dari penerjemah tersebut ketika dia menerjemahkan e, suatu teks. Nah, saya membuatnya terlalu kecil sehingga kesulitan membaca sendiri. Ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya angkat, yaitu bagaimana sebenarnya kita uh, establish equivalence ya, of meaning antara bahasa. Ya. Oh iya, saya sebenarnya juga ada. Ya. Ketika mereka merepresentasikan realitas yang berbeda. Bagaimana sebenarnya antropologi, kosmologi yang berbeda, realitasnya yang berbeda. Dan bagaimana membangun suatu komunikasi yang ekuivalen yang memiliki fungsi dalam budaya dari target penerjemahan tersebut. Kemudian bagaimana menerjemahkan representasi barat yang menganggap perempuan sebagai lian. Bagaimana makna lian itu, kata lian itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang notabene sudah ekspresinya sudah feminin. Kemudian bagaimana mengurangi distorsi, bahaya distorsi dari suatu konsep sistem konseptual dari satu hal yang ada yang a uh, dari bahasa asing yang notabene secara kebudayaan sangat berbeda dan bagaimana posisi penerjemah dalam hal itu sehingga di sini muncul istilah feminist in kids approach. Jadi ada suatu pendekatan di mana feminis tetapi ini feminis itu kalau saya menggunakan kata feminis ternyata banyak yang takut ya. Wah, saya bukan seorang feminis, bahkan uh, di Western sendiri, seorang perempuan yang feminis akan mengatakan dirinya, "I'm not feminist, but saya bukan seorang feminis, tapi saya mendukung kesetaraan gender." Sebenarnya sama saja, tetapi istilah feminis memang menakutkan. Tetapi, ketika kita bicara tentang feminis in kids approach ini, adalah bagaimana seksualitas ketika kita membaca teks yang ada unsur-unsur seksualitasnya, bagaimana hal tersebut itu kita reduksi. Seksismenya maksud saya yang direduksi. Seksualitasnya ada, tetapi bagaimana seksismenya kita reduksi. Kemudian bagaimana feminin yang berbeda di tiap uh, budaya itu kita munculkan secara setara. Bahkan ada peran-peran feminin yang sering tidak nampak. Kemudian, bagaimana kita? Istilahnya adalah "the westernized gender and translation studies". Jadi, kenapa "the westernized" uh, ini adalah betapa kuatnya pengaruh dari teori-teori translation barat terhadap cara menerjemahkan kita, sehingga kita melupakan bahwa ketika kita menerjemahkan teks, kita juga menerjemahkan budaya juga. Sehingga di sini feminist and kids approach ini mengajak kita feminisme perempuan itu menjadi suatu driving force ya untuk di dalam e, menterjemahkan suatu teks dengan memasukkan unsur-unsur bahwa perempuan memiliki peran yang setara di dalam teks tersebut. Tidak melulu perempuan itu ditatap tetapi perempuan adalah ketika ditatap dia aktif maka ada beberapa suggestion tentang non-sexist language, ya. Jadi ada male-oriented discourse as seen as the norms and the default, gas unchallenged, ini harus ditentang, kemudian used gender-neutral pronoun. Jadi sebenarnya kalau kita mencoba ngetik di Google ya, kata dia itu selalu diterjemahkan he. Saya belum pernah kok merasakan Google Translate, kata dia, diterjemahkan si selalu hi. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana ya, AI-nya dari tra, uh, translation itu masih seksis, perempuan tidak ada. Jadi, nampak sekali itu dimunculkan. Jadi, kita menerjemahkan "safe". Itu, itu munculnya tetap "safe" menjadi tukang masak. Ini wah, kok jadi begini? Ini adalah sebuah tantangan khusus bagi kita yang ingin non-sexist language. Jadi, should be the translators as interlinguistics or intercultural mediators. Pertanyaannya di situ, apakah hanya menerjemahkan satu bahasa atau juga menerjemahkan budayanya? Kita menerima konvensi atau tidak dan implikasinya bagaimana? Kemudian kalau feminist translations adalah inclusive terms that cover studies of how gender has been translated in already published words. Nah ini agak berbeda. Kalau translator itu tadi bagaimana seorang perempuan menjadi atau tidak harus perempuan, ya seorang laki-laki tetapi mempertimbangkan bagaimana seksisme. Tetapi, kalau translations itu adalah bagaimana term-terms yang memang seksis itu bisa direduksi seksismenya. Uh, strategisnya adalah linguistik seksisme ini memang barangkali tidak bisa dieliminasi, tetapi paling tidak dikurangi dan kemudian feminist translators itu adalah mediators of language and culture, should be thoughtful and inventive, and trying to seek creative solutions to improve the representations of both women and men yang equal. Ada strategis of feminist translations menjadi emphasize transparency of translation process. And a time to ensure that the translator's work can be viewed somewhat separately of the author's words. Jadi sudah ada note yang dicatat bahwa sengaja kita memilih kata-kata tertentu di dalam menerjemahkan. Kemudian di dalam proses creationnya, avoid the temptation of objective. Jangan menjadi objektif malahan tetapi account for choices made not only describing the individual with choices but also accounting for the readings of the original text and of the authors' offers. Jadi agak difficult memang ketika kita translation and sexism tetapi masih ada untuk mengurangi sexist translation dengan provide introductions and preface dengan assumption audiensnya tidak familiar dengan the culture yang ditranslated itu, kemudian juga provide additional information yang help to create understanding dari the translation choices. Jadi perlu kita mengemukakan. Saya sengaja memilih kata ini karena kata ini lebih netral, karena kata ini lebih lembut begitu daripada kata-kata yang lain. Ataupun ketika di sini kita merasakan bahwa sebenarnya ini seksis, tetapi saya ingin menerjemahkannya menjadi tidak seksis. Tetapi kalau di dalam translation sebenarnya ini uh, seksis, tapi ketika kita terjemahkan secara netral sebenarnya ini sudah tidak seksis. Ini ada contoh dari uh, ini Gare bahwa uh, saya tidak bisa berbahasa Perancis, mungkin kalau ada um, bagaimana cara membacanya ini. <laughs> uh, saya tidak bisa ya. Tetapi ya yeah. this is sex the sex which is not one daripada that sex which is not one yang mana. Ternyata penggunaan this dan that itu menjadi berbeda. That itu distancing, tetapi this itu menjadi dekat. Maka this sex which is not one itu tidak preferable, tetapi itu adalah terjemahan yang biasa kita baca. Tetapi feminis akan memilih that sex which is not one. Nah, ini adalah sub ambil dari bagaimana apakah ini seksis atau tidak ketika kita translate. Ini adalah sebuah lagu yang sangat terkenal dari Michael Bolton, ya. When a man's love a woman's, ya. Ini dia memilih saat seorang pria mencintai seorang wanita. Kalau dalam bahasa Indonesia tak bisa memikirkan yang lain, dia akan menjelajahi dunia. Nah, menurut <laughs> yang hadir di sini, adik-adik semua, yang bahasa Inggris seksis atau tidak, ya? Boleh dijawab, mungkin. Gimana? Seksis atau tidak kira-kira Pak Nur mungkin bisa bantu Pak Nur Pak Nur pasti tahu lagunya Pak Nur kira-kira seksis nggak Pak Nur kalau dari versi Inggrisnya Iya 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 di sini seorang pria menjadi sangat luar biasa karena apa itu dia sangat memikirkan seorang perempuan. Tetapi ketika bagaimana ketika menjadi bahasa Indonesia? Pak Agung, mungkin boleh. Bagaimana menurut Pak Agung? Versi bahasa Indonesianya Pak Agung. Terjemahannya seksis tidak? Iya, saya setuju. Dalam bahasa Inggris memang seksis, tapi ketika dalam bahasa Indonesia tidak seksis. keyword ada di kata yang mana Bu, kira-kira? Biar adik-adik masih. So, oh iya Bu. Ini secara konotatif, oh, secara tidak konotatif. secara denotatif, secara konotatif. Ketika Hill trade the world, trade the world, good thing he's found. ya. Ini penggunaan pilihan katanya memang terasa seksis, tetapi ketika menjelajahi dunia untuk mencari hal yang baik, dia buruk, dia tidak bisa melihatnya, dia tak pernah salah menjadi pemujaan terhadap perempuan, dan itu menjadi konsep maskulin yang bijaksana. Sementara di Western ini adalah maskulin yang menguasai dunia, jadi saya setuju. Memang yang bahasa Indonesia tidak seksis, yang dalam bahasa Inggris seksis. Iya, hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Hapsari. Menarik sekali ya? Gimana, adik-adik, mahasiswa menarik tidak topiknya? Ya, sangat menarik ya, karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang perempuan, tentang gender, apalagi tadi temanya tentang seksisme, tentang bahasa-bahasa yang seksis, kita sering temukan setuju, bahkan di dalam bahasa Indonesia sendiri. Kalau tadi, Ibu Habsari mungkin mencontohkan. Uh, perempuan, misalnya, kayak di rumah, uh, loh, kamu kan perempuan, kamu aja yang ngatur keuangan. Itu seksis gitu, jadi lain kali para laki-lakinya, kalau mau memuji, itu jangan tadi karena kamu perempuan tidak, tapi mungkin karena pakai karena dia kompeten, karena dia mampu gitu ya. Jadi, jangan bobo, loh, kamu kan perempuan, kamu saja gitu ya. Itu tanpa kita sadari, dan itu muncul di budaya kita gitu. Oke, okay, uh, Bu Hapsari boleh tanya, kalau tadi di lagu ibu yang menerjemahkan atau sudah ada versi bahasa Indonesia memang? Ya, sudah versi bahasa Indonesia oh, sudah ya. ada versi bahasa Indonesia-nya, ya. Menarik ya. Dan di awal disampaikan bahwa ternyata uh, Western itu maskulin, Indonesia itu lebih feminin dari segi bahasa, betul ya, Bu? Uh, dan juga kalau saya pernah baca, kenapa dikatakan karena Inggris itu termasuk negara yang patriarki, betul tidak, Bu? Iya, itu beberapa kemarin saya baca, saya ngulik-ngulik dulu, gitu ya. Karena Indonesia itu patrilineal, nah, patriarki. Indonesia patrilineal, bukan patriarki. Beda ya, adik-adik mahasiswa. Nanti kalau bingung, boleh googling atau nanti boleh bertanya dengan Ibu Amsari di sesi tanya, -tanya jawab. Oke, okay. selanjutnya yang menarik lagi adalah tadi, ketika... Masih semoga masih ingat ya, uh, ibu menjelaskan mengenai tiga jenis seksisme gitu. Yang saya paling ini adalah yang tadi terakhir ya bu, karena itu sangat uh, feminin, uh, bukan? Mungkin tidak terlihat gitu, tapi itu uh, itu termasuk uh, seksisme gitu, bahasa bahasa seksis yang sering kita temukan. Selanjutnya, oke. Okay. Sudah selesai, sudah cukup ya. Uh, saya harap nanti ada yang mahasiswa uh, memberikan pertanyaan nanti uh, supaya diskusinya berjalan. Sebentar, belum dibuka ya, adik yang berbaju hitam nanti saya buka sesi pertanyaannya. Sekarang belum, oke? Okay? Jadi disimpan dulu pertanyaannya. Ya, yeah. uh, boleh saya minta aplaus sekali lagi untuk supaya lebih semangat. Oke, okay, terima kasih. Kita akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua dari Bapak Dr. Lutfi. Ya, Pak Lutfi, ini beliau master di bidang penerjemahan. Jadi, nanti beliau mungkin akan kasih contoh-contoh penerjemahan tadi berkaitan dengan seksualitas di bidang penerjemahan, dan beliau nanti contoh-contohnya akan banyak dari gambar-gambar. Jadi yang suka enim, suka manga ya bisa nanti menarik, gimana sih ketika ada seksualitas dalam gambar itu ketika diterjemahkan ya nanti bisa melihat. Tapi sebelum kita mulai, Pak Lutfi sudah siap ya? Sudah siap, tapi sebelum uh, Pak Lutfi mulai presentasi ada baiknya kita simak CV beliau terlebih dahulu. Iya baik, uh, sebenarnya CV Pak Lutfi itu lebih panjang ya, cuman tidak ditampilkan semua. Karena beliau itu keren banget, Iya <tuk> uh, beliau masih muda uh, kalau untuk dari segi penulisan artikel yang sudah skopus itu banyak banget. Tapi Bu Habsari juga gak kalah keren sebenarnya gitu ya Bu. <tuk> Oke okay, baiklah uh, tanpa berlama-lama lagi mari kita Uh, saksikan bersama mari kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber yang kita kedua dari bapak dr lutfi silakan pak lutfi terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ada fakultas sastra dan budaya gunadarma sudah mengundang berkenan mengundang seorang gamer <laughs> untuk sharing ilmu saya ini disebut gamer yang nyambi dosen, dan kebetulan satu spesies dengan Pak Agung. Lalu, kalau anak sekarang, istilahnya, no lab. Jarang ketemu matahari, ketemunya matahari buatan di dalam game. Gitu. Izinkan kami menyampaikan ini. Penelitian kami kebetulan ketika di WA Mas Agung untuk sharing ilmu itu baru selesai meneliti tentang reseksualisasi dalam pluralitas teks game khusus game gitu. Jadi kita monggo kita sharing bersama-sama penerjemahan dalam perspektif pluralitas teks itu. Pak, mungkin saya potong dulu. Boleh tanya ya. enggak kenapa judulnya Kau Bukan Yang Dulu Lagi? Oh ya, yeah. itu, mohon maaf tadi. Kalau anak 1990-an itu kena dengan Dewi Yul. Kau bukan yang dulu lagi. Ya itu lagunya Dewi Yul. Jadi dulu pas pacaran kok romantis mesra, pas nikah wah jadi berbeda. Kau bukan yang dulu lagi. Itu realisasi realisasi dari prefix re ya, re, ya, re seksualisasi dulu dan sekarang kok berbeda tapi kok ya sama gitu itu dari Dewi Yul ini. Kalau anak sekarang mungkin enggak tahu Dewi Yul, gitu. bisa di search nanti Dewi Ini catatan, jadi kalau kita bicara penerjemahan dalam konteks ini, izinkan kami sharing penerjemahan dalam perspektif pluralitas teks. Ya. Jadi apa itu pluralitas teks, nanti kita bahas. Ini. Ya kalau kita baca bukunya Klein and Palmer, ya 2016 itu beliau berdua mengajukan sebuah istilah namanya pluralitas tekstual atau biasanya disebut multiplisitas itu. Jadi sering sekali ada sequel, remake, remaster, reimagination, reboot, yang lainnya banyak sekali. Itu sebenarnya punya teks sumber yang sama, tapi karena developer atau publisher-nya itu ingin istilahnya revenue milking. Jadi satu produk itu gimana biar terus-menerus menghasilkan uang. Sehingga dia melakukan remake, remaster. Jadi penonton yang sebelumnya penasaran, yang baru juga penasaran. Sehingga muncul banyak sequel kayak Spider-Man, Spider-Man 1, 2, 3, oh ada lagi yang Homecoming. Terus ada lagi across spider force itu semua istilah ilmiahnya itu adalah multisipilitas ya, atau pluralitas tekstual itu tujuannya biar terus-menerus menghasilkan uang ya kita aja yang jadi korban nonton terus memperkaya mereka yang punya ide luar biasa ini ya teori yang digunakan selain itu adalah teorinya genet kalau Bapak Ibu pernah baca itu paling ses literasi ada second degree bahwa teks sumber terus punya target teks itu seperti remake, remaster, sequel itu disebut sastra derajat kedua karena dia turunan dari teks sumber itu. Jadi Spider-Man itu yang film itu semua derajat kedua. Yang derajat pertama itu komiknya. Nah, ini kebetulan bulan Agustus gitu. Kalau penggemar Spider-Man merayakan karena hari lahir Spider-Man tahun 1962. Nah, contohnya ini. Aslinya itu Spider-Man pertama kali muncul tahun 1962 dalam bentuk komik Amazing Fantasy. Karena populer, terus dilakukan multisiplisitas. Ada versi filmnya. Filmnya aja pakai trilogi. Ini. Gitu. Triloginya habis, gimana caranya? Gitu ada versi gamenya karena gamenya yang bikin orang Jepang muncullah teknik animasi, anime itu membuatnya berkesan anime spider-man tidak punya jurus tapi anime itu harus punya jurus Naruto punya jurus mangki di Luffy punya jurus Goku punya jurus dia harus berjurus maka ada jurusnya juga spider-man itu bahkan di versi filmnya yang spider-man Jepang itu spider-man punya robot dia bisa hensin berubah dulu ya jahat, berubah <laughs> karena emang harus berasa Jepang Spiderman tapi berasa Jepang dan bahkan tahun 1980-an itu Spiderman itu dilokalkan di Indonesia oleh Kusbram jadi laba-laba merah karena orang di Indonesia pada zaman itu suka hal yang mistis bahkan sampai sekarang ya kalau ada film mistis mesti yang nonton banyak sekali kalau di versi Amerika musuhnya Spider-Man itu Sinister Six. Tapi kalau di Indonesia tahun 1987 berubah jadi lima jari setan. <laughs> jadi ada unsur setannya, harus ada itu. Jadi, entah kita ini pemuja setan atau gimana. <laughs> Tapi kalau film tentang setan itu mesti laku itu loh. Saya juga itu bahkan film sinetron yang religius harus ada setannya <laughs> nah, ini luar biasa itu contoh dari pluralitas tekstual nah dampaknya kalau dalam perspektif seksualitas itu ada reseksualisasi itu beliau Gil memberikan opini beliau apa itu reseksualisasi jadi objektifikasi seksual yang dikunjungi kembali revisited untuk generasi yang berbeda, jadi kalau dulu ada spider woman tahun 60-an, bentuknya berbeda, penyajian gambarnya berbeda, dengan spider woman yang sama, tapi untuk pembaca zaman sekarang, karena perspektif seksualnya berbeda, dan bahkan dalam segala hal, dalam konteks produk populer itu akan sangat memperhatikan audience reception itu memperhatikan sekali. Nah, penerjemahan dalam konteks multisipilitas itu kalau dalam konteks seksualisasi ada reseksualisasi. Contohnya ini. Di game Final Fantasy 10. Pernah ada yang mainkan teman-teman mahasiswa? Ada yang gamer enggak ini? Yang <laughs> oh, yang gamer angkat tangan. Tunjukkan jati dirimu. Jangan malu-malu. Wong -malu. ada asosiasi game Indonesia. Kemarin tanggal 8 Agustus, ada hari game Indonesia. Jangan lupa kita rayakan. Itu sudah resmi. Jadi ada hargai 8 Agustus itu, hari game Indonesia. Ya contohnya ini, ada Yuna, itu Mbak Yuna, itu dari panel pantai 10. Ketika source teksnya yaitu panel Fantasy 10 menyajikan gambar Yuna itu terkesan religius. Malu-malu, tertutup itu. Laku keras dibikin sequel panel fantasi X2 sepuluh 2. Mbak Yuna berubah. Ini. Jadi lebih terbuka, open minded. Nih lebih terbuka. Dan senjatanya berubah, yang semula tongkat itu untuk ngusir lalat itu jadi pistol. Enggak mau kalah dong sama koboi, berubah. Nah, tapi tidak sembarang merubah. Nanti ada namanya intertextual loss. Gimana caranya biar tetap narasinya logis. Jadi tidak hanya dirubah secara visual. Jadi direkseksualisasinya itu ada Bagaimana membuatnya logis ceritanya. Nah, presentasi ini akan membahas tentang tipologi reseksualisasi dan intertextualosis ya sebagai bagian dari dampak reseksualisasi dan strategi yang ditempuh oleh developer game ketika dia harus membuat logis reseksualisasi itu. Jadi kalau singkatnya ada dua jenis reseksualisasi tipe 1 dan tipe 2 untuk biar mudah menghafalkan. Resep soal tipe 1 itu mohon maaf itu saya sensor. Takut dosa itu. Ya ketika nggak bikin powerpoint terus dilihat itu saya mas nggak baik gitu. yang maaf. Oh gitu. Ya juga, saya suami, hormat istri. Jadi, <laughs> ini RT 1 ya. RT 1, RT 2, RT 3. <laughs> RT 1 itu adalah reseksualisasi yang menekankan pada perubahan gender. Jadi, fokusnya ke kelamin gitu istilahnya sederhana. Ini. definisinya nanti rumit nih. Itu ada contoh dari Terry Bogard. Di, kalau ada yang pernah main Fatal Fury atau King of Fighters itu cowok yang maskulin, dahsyat. Jurusnya aja pakai kata Wolf itu. Buster Wolf gitu. Terus developernya berpikir-pikir tahun 2012 Gimana ya biar revenue milking? Dibuatlah game tarung yang isinya semua perempuan. Tapi tokohnya ini terkenanya laki-laki. Ya akhirnya dilakukan reseksualisasi jadi Terry Bogard versi perempuan topinya aslinya tulisannya itu fatal, fatal fury dirubah jadi fatal cutie <laughs> dan bajunya dirubah total jurusnya sama tapi jurusnya kalau nanti bisa main ya, di gamenya itu kalau yang aslinya agresif mengeluarkan api dan yang lainnya tapi kalau yang versi perempuan tuh bling bling itu mengeluarkan cahaya, bintang-bintang berkilauan, dan <risi> lainnya Jadi seakan-akan nggak bertarung, tapi cubit-cubitan gitu. <lipun> nah itu RT1. Ada juga yang seperti ini, ini menarik, ada tokoh namanya Testamen, itu di Giltigir. Itu ketika muncul pertama kali, itu maskulin banget, keren. Laki banget. <lipun> terus entah kenapa dia bergeser terus-menerus. ini. Gitu dari hi jadi s slash hi jadi t dia anti binary nah berubah seperti itu non binary non binary, non -binary. itu bergeser di game ada yang kayak gini dan semakin kesini omongannya semakin wah wow, you wanna taste some cafe ada akhirnya seperti itu dulu gak kayak gitu itu kau yang bukan yang dulu lagi jadi ketika saya main tuh, wah ini gimana ini? <laughs> ini. Nah, itu RT1, RT2 itu terkait dengan objektifikasi dan deobjektifikasi seksual. Ini contohnya objektifikasi seksual. Ada tokoh namanya Jesse Raspberry, Final Fantasy 7. Terus ketika ada remake itu, you know, Jc-nya selain visualnya jadi lebih ya, luar biasa gitu. tambah ada cerita tambahan, gitu. ada cerita tambahan, nah, ada narrative insertion, gitu. ada tambahan ceritanya, yang mengesankan JC ini perayu gitu, perayu, merayu takut takut ada pilihan, yang main milih ini ada kalimat will you come back tomorrow right yang laki-laki main apa ya ini ya no promises atau no happening ini mesti di otaknya mana ya yang itu yang mana ya yang itu oh jawab nomor dua wah oh, nggak terjadi apa-apa ulangi lagi main gamenya ini yang pertama berarti mau cari adegan itu diklik sama juga nggak ada apa-apa ini pintarnya membuat cerita itu bagaimana memancing apa ya? Pemain. Desire <laughs> dari pemain gamenya untuk terus-menerus berinteraksi dengan naratif yang baru. Dan memikirkan seperti ini itu butuh, kalau di dunia game namanya narrative designer. Jadi bukan penulis cerita, tapi narrative designer. Mendesain bagaimana ceritanya itu punya engagement yang aktif terus-menerus dari pemainnya. Dan tidak berlaku untuk perempuan saja, laki-laki juga. Bahkan laki-laki juga ada Devil May Cry. Saya yakin banyak yang main Devil May Cry. <laughs> itu dari yang seri 2 itu kaku, tua, <laughs> tidak berdaya. Jadi ada refiguration itu. Jadi terbuka, wasik nya dilihatnya. Terus kalau dimainkan seri dimainkan di scene awal itu malah telanjang dia melawan iblis sambil telanjang luar biasa itu kok bisa sebisanya gitu kita lihat pocong aja ya lari kok semua sempet semuanya harus telanjang melawan iblis gitu ada juga reseksualisasi itu muncul karena di game itu banyak fitur customization, customisasi, bisa ganti baju Akhirnya itu yang dijual. Kalau di dunia game namanya elemen kosmetik. Jadi baju-bajunya itu dibuat wah beda-beda. Yang mungkin bisa increasing desire atau apa itu. kalau di dunia game namanya atau dunia anime fan service itu. Ada fan service itu pilihan bajunya banyak. Itu juga reseksualisasi. Zaman dulu zaman yang namanya Nintendo atau Sega itu nggak ada kayak gini. Tapi karena semakin lama game itu semakin berkembang dan Semakin mendekati realitas, itu akhirnya ada fitur seperti ini. Ada juga deobjektifikasi seksual. Mohon maaf disensor lagi. <laughs> Jadi seks, reseksualisasi bukan dari yang tidak seksi menjadi seksi, tidaknya seperti itu. Ada juga deobjektifikasi seksual. Itu dalam game. War of the Fictions itu ada tokoh namanya Selir ya. Ketika di versi Jepang itu lebih maaf, maaf terbuka, terus dilokalkan lah ini. Tugas penerjemah game ini sebenarnya tidak disebut sebagai video game translator, tapi localization specialist. Karena dia tidak hanya menerjemahkan teks, dia harus memberi masukan dari awal bikin gamenya. Nanti kalau dijual ke Amerika itu mana yang kontroversial, mana yang tidak. Sebagai contoh dulu ada tokoh namanya Poison. Di versi Jepang itu wah luar biasa. Tampilannya luar biasa. Poison dan Roxy. Terus ketika dilokalkan ke Amerika, sebelum dilokalkan, ini nanti jadi masalah. Akhirnya Poison dan Roxy dirubah jadi laki-laki. Jadi Billy dan Sid. Nah ini tugas pelokal. Jadi penerjemah dalam dunia game itu luar biasa banyak kerjanya. Selain terjemahkannya teksnya bisa sampai bisa sampai tujuan ribu, tujuh ribuan teks, dia juga harus memberikan sebuah masukan, pertimbangan. Nanti gimana ini? Ada masalah tidak ketika dilokalkan? Ya, contohnya seperti ini. Ketika dijual di Amerika, bagian atas dan bawahnya itu lebih tertutup. Yang laki-laki juga kayak gitu itu ada tokoh Zevit dari Tales of Berseria. muncul yang pertama yang sebelah kanan dulu, yang Zesteria itu terbuka. Terus di bagian prequel-nya tertutup. Seperti itu. ini juga bagian dari masukan dari pelokal tadi. Nah ada istilahnya intertextual losses. Jadi ketika mereseksualisasi itu nyambung tidak dengan source text-nya. Kayak tadi Mbak Yuna pakai pakaian yang religius, terus dia jadi liar seperti itu. Itu logikanya seperti apa? Lah yang naratif designer memikirkan seperti itu, Men memberikan kesinambungan antara teks asal, teks sumber dengan target teks. Itu tugasnya naratif designer. Dan kalau gagal akan muncul efek namanya intertextual losses. Suatu yang hilang secara intertextual. Ada dua yang hilang, identitas dan belonging, keberadaan. Contoh ini losses on identity, ini Resident Evil yang lama, 2005 kalau nggak salah, dan yang baru aja, yang remake. Identity kalau Kraus itu bilang terkait dengan narasi performativitas itu kalau dalam game itu bagaimana tokoh itu bergeraknya seperti apa. Dia difungsikan kalau nekan tombol XJ Y itu seperti apa, nekan tombol kotak lingkaran seperti apa, itu performativitas. Kalau yang di aslinya itu Ashley ini cenderung kalau istilahnya spoiled bread, ya. jadi pengganggu, sering ngomong help me, help me, ini. kayak nggak bisa ngapa-ngapain itu loh, hanya menyusahkan tokoh utama ini gitu loh, dan bikin gergetan yang main, ngapain nggak bantu malah my, help me, why, gitu, gitu, gitu. jadi sudah, itu dulu sempet dibahas itu. Ini tokohnya nggak berguna. tapi Harus ada. Nah ketika di remake ada masukan dari fans. Oh ya, ini ada masukan dari fans banyak sekali protes. Kok Ashley ini kok perempuan yang lembek banget, harusnya kuat. Akhirnya didesain lebih dewasa. Dengan tampilan yang juga lebih dewasa dan secara performa membantu pemainnya. Jadi tidak hanya help my help me, tapi dia juga ngelawan zombinya itu. Seperti itu. Jadi ketika disuruh melawan ya melawan dia itu. Nah itu ada losses on identity yang terpaksa harus dilakukan. Ada losses on belonging. Jadi posisi seseorang nih, oleh diri sendiri dan oleh orang lain. Contohnya, mohon maaf, <laughs> di Tales of Arise. Seri ini itu seringkali ada bagian sin spa mandi air hangat itu alasan terus itu orang Jepang ini lebih <tuh> ada, sin mandi air hangat di situ mesti ada pilihan melepaskan baju terus pakai anduk jadi lah ada losses on bilong yang kenapa seperti di gambar itu semuanya pakai anduk <tuh>, tapi kok perang <tuh>, kan itu tidak pas. Ando itu belongingnya ya di spa, kamar mandi. Tapi dia pakai ando untuk berpetualang. <laughs> jadi, jadi, aneh itu. Nah, ini yang seperti ini tetap lost dia. Ya. Lost and bilang karena apa? Ada fan service yang harus ditekankan. Karena tradisinya Teus itu harus ada andu dan semua tokohnya itu harus bisa diandui. <laughs> jadi harus ada kadang-kadang mengorbankan cerita untuk memenuhi hasrat dari fans gitu. Nah strateginya apa? Ternyata developer game itu juga ada strategi meminimalisir kemunculan intertextual losses. Gitu. Ada tiga itu, signaturization, gitu. alternation, sama intratextualization. Gitu. Apa itu signaturisasi? Itu mempertahankan Icon utama, jadi setiap karakter itu Mesti punya icon Benda atau Ucapan atau kostum yang Identik dengan dia eh, Superman itu ada lambang S nya Kalau nggak ada lambang S nya bukan Superman Terus Naruto harus ada ikat kepalanya itu Luffy harus ada Topinya, itu icon nah, Iconnya dipertahankan Kelamennya dirubah nggak masalah selama Iconnya dipertahankan itu ada tokoh namanya Skullomania, itu dari game fighting X Layer itu sama Street Fighter EX. itu ikonnya kostumnya itu Jadi Skull semua terus pakai itu red scarf melambangkan superhero ketika dia dibeli hak ciptanya untuk dimunculkan di game judulnya tadi SNK heroines tadi harus jadi perempuan tapi tetap dipertahankan kostumnya itu, ikonnya, bahkan garis-garisnya juga mirip semua. Ada red scarf-nya itu signature -nya. ada ada signature yang ikon dari karakternya apa toh gitu. Nah ini salah satu strategi yang sering dipakai. Ada alternation, penciptaan dunia lain, penciptaan narasi di luar narasi yang resmi. Muncul multiverse gitu kan, muncul spin off apalagi multiverse sedang ngetren itu karena kalau mulai dari multiverse dia nggak akan ada habisnya karena orang kan ini dunia Earth 616 apa ya kalau Earth 007 seperti apa pikiran terus dan itu nyatanya ya kita oke okay oke -okay aja nonton di bioskop <laughs> padahal sudah tahu paling paling podohai, paling, paling sama saja itu itu nah, itu ada seperti itu contohnya, contohnya di situ ada tokoh namanya Jun Kazama Jun Kazama ini solihah, independen <laughs> independent woman, luar biasa. Tapi entah kenapa dia harus direk jadi lebih terbuka, liar, tidak terkendalikan. Oh ada narasi si Juni kesurupan, kalau <laughs> istilah Jawa itu kesurupan, kesurupan makhluk astral. <laughs> Akhirnya jadi jadi tokoh yang berbeda, unknown karena di ceritanya itu di Tekken itu seluruh keluarga utama itu punya gen setan. Gen setan Devil Jin gitu. Lah, ini menantu dari keluarga besar tadi. Ya kan nggak nyambung kalau secara hubungan kan secara darah menantu nggak ada hubungannya. Tapi karena wah ini menantu juga bisa mengketularan karena sudah nikah ketularan <laughs> akhirnya dia jadi unknown. ini penciptaan narasi baru. Dan ini butuh kreativitas. Narrative designer ngobrol sama produsernya, sutradaranya, sama pelokalnya, gimana ya? Bikin narasi yang logis. Nyatanya juga diterima. Muncullah game baru dikasih nama Tekken Turnamen, bahkan sampai dua seri. ada intratekstualisasi. Mohon maaf itu <laughs> disensor lagi. <laughs> Kalau pernah main game judulnya Blazblue, Blue itu, ada tokoh namanya Noel Vermilion. Itu ya sama, polisi ya, tetek polisi solihah <giranya> bertanggung jawab dan yang lainnya. Oh ternyata di continuum shift tiba-tiba luar biasa. Bajunya jadi futuristis. <giranya> itu jadi futuristis dan revealing kayak gitu. Ada logikanya. Oh ternyata sama. Si Noel ini kalau yang sebelumnya Jun kerasukan, nah itu kan mistis banget ya. Yang ini enggak kerasukan tapi dia punya hidden self yang dibangkitkan dengan teknologi tertentu sehingga jadilah itu namanya Mu 12. Nah, yang seperti ini, strategi strategi semacam ini itu menunjukkan bahwa ketika kita membuat sebuah narasi dalam game itu berbeda dalam konteks bikin cerita novel film. Oleh karena itu game itu juga karya sastra. Game diakui karya sastra sejak beliau Espan Arset mengeluarkan buku judulnya Cybertext, Ergodic, Perspective of Ergodic Literature. Game itu karya sastra ergodik, karya sastra yang menekankan aksesibilitas. Karena plotnya ada, tapi tergantung kita mau mengikuti plotnya tidak. Nyatanya ceritanya bercabang, endingnya bisa lebih dari satu. Gitu. Sebenarnya menurut beliau, sastra ergodik ini tidak hanya dalam Kim. Zaman dulu juga ada. Contoh kalau di Jawa itu Primbon. Pernah baca Primbon apa Ibu? Primbon itu petunjuk apapun. Bahkan mau judi, ini posisinya di mana ini? <laughs> ini wetonnya apa weton? Harinya apa lahirnya? <laughs> itu itu ergodik karena ada petunjuk-petunjuk mengakses itu untuk menghasilkan sesuatu. Ada buku namanya nggak kan saya icing ya, yang meramal nasib seperti itu, itu juga ergodik. Jadi teman-teman mahasiswa kalau ingin analisis game, lakukanlah karena itu adalah karya sastra. Payungnya adalah sastra ergodik. Karena juga baca novel ya, wah banyak banget isinya cuma huruf pak. <laughs> mahasiswa saya sedikit sekali yang analisis novel drama itu isinya semuanya film game gitu ketika ditanya nggak novel huruf tok pak <laughs> dan tidak sesuai dengan zamannya itu nah monggo ini hanya sharing saja siapa tahu dari bapak ibu yang punya nah, pertanyaan atau masukan nanti bisa memperkaya ini penelitian kami terkait dengan reseksualisasi dalam konteks multisipisitasnya Mantur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Pemaparannya menarik ya. E, tadi saya ngambil berapa poin Pak Lutfi. Saya mau, berarti kalau adik-adik mahasiswa tadi dibilang Pak Lutfi tidak usah khawatir kalau mau analisis game. Karena tadi di game itu ada plot, ada narasinya gitu. Jadi kalau misalnya mau dibalik uh, balik lagi ke pengertian uh, mengenai sastra, produk imajinasi manusia sama game juga produk imajinasi manusia. Jadi boleh nanti analisis game gitu ya Pak Lutfi. Uh, yang menarik uh, mungkin saya belum buka sih si tanya jawab tapi saya agak biar nggak lupa gitu ya Pak. Karena tadi kalau bapak kan menerjemahkannya tadi secara visual gambar tadi kan reseksualisasi karena uh, konteksnya seksualitas. Tapi bagaimana menerjemahkan teksnya? Karena kan kalau di game itu kan tadi ada um, apa namanya teksnya yang berjalan gitu pak. Itu gimana pak? Kalau ada yang uh, seksualitas yang di dalam teksnya itu cara analisisnya gimana pak? Apa? Ya, kalau dalam konteks cara menganalisis itu memang harus mainkan gamenya atau kalau punya akses ke skripnya itu di 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 cek di, di skripnya itu. Tapi kalau dalam perspektif praktisi kalau yang kami lakukan kalau menerjemahkan atau melokalkan game itu kan ada pengarahnya itu, ada project manager. Dia akan mengarahkan ini berbahaya tidak ketika diterjemahkan. Seperti apa? Contoh baru saja melokalkan dari Indonesia ke Inggris itu keris ya di dalam game itu game lokal tentang Danang Sutowijoyo, Panembahan Senopati. Itu ada keris namanya Brongot Setan Kober. Brongot Setan Kober, ya, yang ya itu harus dilokalkan untuk dijual ke pemain luar negeri pakai bahasa Inggris itu. Ini apa ini? Brongot itu efek dari api kena tubuh itu ke Brongot itu. Ya, terus setan ya setan Kober sempet <laughs> sempet Brongot itu. Akhirnya Project manajernya bilang, ya kamu anu coba di Solo cari empu, empu keris. <laughs> hanya untuk menerjemahkan tadi cari empu keris. Ya, memang itu, datang ke museum keris diarahkan ke salah satu empu itu datang ke rumah beliau <laughs> Kulon Hanya tanya itu. Dijelaskan detail akhirnya dijelaskan oh brongot gini gini gini. Terus pilihan katanya devil atau demon gitu. Oh ternyata demon itu kalau dalam bahasa Inggris dulu maknanya baik peri kecil yang tinggal di hutan berevolusi katanya jadi buruk nah itu lebih bisa menggambarkan pemegang krisnya, itu Aryo Penangsang yang dulu baik jadi buruk akhirnya jadi terjemahkan the fire demons will kris. <laughs> nah, itu itu melokalkan kan? karena kalau nanti ini kalau ini Enggak usah diterjemahkan, borrowing saja, brongot nah, ini orang nih, brongot apa? ini <laughs> jadi masalah. Nah, itu seperti itu. Tapi sense of culture-nya jadi nggak ada ya, Pak ya? Yeah, iya, yeah. anu. Kalau sense of culture itu bisa diwakili secara visual dan tekstual. Jadi kalau jadi dari gambar kerisnya tadi. Oke. Okay. Baik. Eh uh... Oke okay, menarik sekali ya, uh, jadi dari mahasiswa setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab, jadi yang punya pertanyaan tadi yang udah ada unek-unek oh saya mau nanya ini nih, ini terkait sama game nih, uh, apalagi kalau di mahasiswa sastra Inggris, uh, ada beberapa yang mencoba mengambil ini Pak, uh, penerjemahan game tapi dia hanya subtitlenya saja Pak, apakah hanya, jadi ada kira-kira ada unsur-unsur tertentu nggak sih Pak, selain hanya dia nonton semua terus dia tadi ngerange uh, kata-katanya gitu Pak? Subtitle di game itu berbeda sekali dengan subtitle film, karena subtitle di game itu harus melihat sifat dari elemen gamenya, karena elemen game ada yang cutscene hmm. seperti film. Jadi, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi, kalau di game itu ada konsep interruptibility, bagaimana atau yang bisa diinterrupt, maksudnya di-skip-skip -skip gitu. Bagaimana yang tidak? Bagian yang tidak bisa di-skip itu diperlakukan seperti film. Tapi, ketika bagian yang bisa di-skip itu cenderung dia berbeda. Kalau jenengan pernah main Genshin Impact. Gitu. Itu kalau dilihat, yang cutscene itu bahasanya serius. Tapi di luar itu kan lebay. <laughs> santai gitu bahasanya. Nah itu karena sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Gitu. Uh, iya, karena tadi Pak, ada berapa, ada satu mahasiswa gitu, dia mau menganalisis tadi ya, subtitle game tapi dari Spongebob gitu, jadi... Oh yang baru itu ya? Nah ya itu dia. Ya itu menarik, bisa, di, jadi ini perkembangan game industri di Indonesia itu menarik karena semakin banyak game-game luar negeri yang harus dilokalkan. Dimulai dari Doraemon itu, terus ada One Piece Odyssey sama SpongeBob itu. Nah, itu bisa dianalisis seperti keterkaitan terjemahannya itu bisa merefleksikan karakternya tidak. Tapi memperlakukan subtitlenya jangan seperti film. Ada teori sendiri bisa dibaca teorinya Griffith, Mangiran, Ohagan itu ada teorinya sendiri. Nah, semoga gitu. menyaksikan ya mana mahasiswa saya ada nggak di sini? Ya oke, okay. uh, baik hadirin sekalian uh, peserta seminar uh, untuk sesi seminar uh, pemaparan materi sudah selesai. Nanti kita akan masuk di sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab akan ada jeda-jeda uh, berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana tetap di sini. cool. cool. Asia di daratan se-Asia Melambangkan keagungan sejarah Nusa dan bangsa Saksi silu berdiri teguh kokoh sepanjang masa Memasyurkan Indonesia di daratan se Asia berlambang. Sejarah Nusa dan Bangsa. hadirin sekalian kembali lagi di acara seminar perempuan dan penerjemahan seksis dalam penerjemahan karya sastra e, di sesi sebelumnya kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua materi kita, pemateri kita, dua narasumber kita yang pertama tadi membahas mengenai e, seksis dalam karya sastra dalam penerjemahan dan tadi Pak Lutfi lebih ke penerjemahan di dalam game. Nah di sesi ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Uh, mungkin pertama, sesi pertama nanti ada tiga pertanyaan terlebih dahulu yang akan yang boleh disampaikan kepada dua narasumber kita. Uh, Oke, okay. siapa yang ingin bertanya? Ya, sudah ada dua, satu lagi boleh nanti disebutkan namanya dari kelas mana dan mungkin dari pro di mana. Ya, ya silahkan, dan ditunjukkan kepada siapa pertanyaannya. Dari mahasiswa magister sastra Inggris penerjemahan, saya izin ingin bertanya. Pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Sri terlebih dahulu. Um, sebelumnya, saya sempat membuka aplikasi penerjemahan online, ya, sebut saja Google Translate, ya. Um, dalam bahasa Indonesia kata dia itu netral. Jika dalam bahasa Inggris itu lebih konteksnya ke khusus yaitu he and she. Dan kemudian setelah saya coba menerjemahkan kalimat yang kayak mengandung profesi atau kata kerja dan lain sebagainya dia seorang dokter keluarnya he is a doctor dia seorang perawat keluarnya she's a nurse dia seorang insinyur he's an engineer dia seorang penari she's a dancer dia seorang presiden he is a president dia seorang pembantu rumah tangga she's a housekeeper kemudian untuk kata kalimat yang menggunakan kata kerja adalah dia sedang belajar he is studying dia sedang mencuci She was washing, uh, dia sedang makan. He is eating, dia sedang masak. She is cooking. Dan untuk lebih spesifiknya lagi, dia belum menikah. He is not married. Dan ada juga she is not married yet, yang berarti kalau untuk hal ini mendandakan kalau perempuan itu kayaknya agak ke konteks tertentu. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah. Saya tidak menyangka bahwa Google mesin seperti ini itu ternyata juga tidak jauh-jauh dari stereotipal. Bahkan eh, dia itu kan netral ya seharusnya ya. Kalau di bahasa Inggris kan bersama kalimatnya kenapa eh, untuk hal yang berbau he atau maskulin itu lebih cenderung ke bidang-bidang yang aktif sedangkan kalau untuk she ...itu lebih cenderung ke bidang-bidang yang pasif dan lebih inferior. Dan ini terkesan seperti agak stereotipal sekali. Dan yang kedua, saya juga ingin menanyakan kepada Bapak Dr. Lutfi. Ini berkaitan dengan seksualitas. Ya, kalau Bapak kan hmm, pemain game. Saya pembaca manga dan penonton anime. Dan... Saya juga setuju, kali, kalau beberapa belakangan ini ditemukan hal-hal yang berbau, yang seksualitasnya sangat tereksplor. Belakangan ini, kadang kayak dalam beberapa adegan yang kita lihat, itu seperti menunjukkan beberapa bagian-bagian tubuh yang entah apa, tujuannya yang kadang, "aduh, mata saya itu sakit banget," lihatnya. Dan yang jadi pertanyaan saya, apakah mungkin penulis atau pengarang memiliki suatu motivasi atau ideologi tertentu sampai-sampai mereka mengeksplorasi atau mengeksplor seksualitasnya dalam karya seperti game, manga atau anime? Maaf kalau pertanyaan saya sangat panjang, terima kasih banyak. Terima kasih. Pertanyaannya bagus, nggak panjang. Tapi yang pertama mungkin lebih ke, ke curhat ya, Bu ya? Karena pertanyaannya, apa gitu ya? Boleh deh di Ibu Hafsari dulu uh, menjawab atau menanggapi. Uh, dan ini sebenarnya secara tidak langsung. Uh, ada, ya katakanlah isu yang berkembang di luar. Sebenarnya, Pekerjaan translator itu kan sudah digantikan dengan AI, jadi kita nggak butuh lagi loh pekerjaan translator. Wah kalau begini ini yang mereka mengambil penerjemahan menjadi menangis kan. Nanti aku terus jadi apa kalau translator semua dia sudah digantikan oleh uh, apa AI ya? Google Translate kan makin lama makin kompleks, tetapi terus terang, ketika saya mencoba bermain-main dengan Google Translate, saya menemukan bahwa tugas seorang translator itu belum bisa digantikan oleh mesin, karena translator itu sebenarnya menerjemahkan tidak hanya kata, tidak, ling, tidak hanya linguistiknya, tetapi dia menerjemahkan budayanya juga. Dan disinilah sebenarnya peran translator itu menjadi lebih penting jika dan sangat penting dan ini menjadi suatu keharusan ya bagi seorang translator untuk mengetahui budaya dari source maupun target language-nya. Supaya penggunaan AI ini kalau semua orang menerjemahkan sudah kita nggak butuh translator lagi loh pakai AI saja. Wah ini ternyata yang terjadi adalah loss in translation. Jadi para adik-adik yang berada di bidang penerjemahan, silahkan tepuk tangan bahwa tak akan bisa digantikan oleh mesin budayanya. <tuk> jadi itulah, jadi seksis, Western language sangat seksis, tetapi Indonesia sebenarnya tidak. Kita dari dulu mengenal bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama. Apalagi kalau Sebenarnya para pria itu juga sangat pandai di dapur loh, banyak loh bapak yang pergi ke dapur karena konsep maskulin pria itu kok tidak kemudian keluar rumah enggak maskulin pria itu di dapur yang ada di Indonesia maskulin dan feminin itu saling membutuhkan juga jadi bukan binary system tetapi sebenarnya adalah uh, saya mutual ya jadi mutual karena maskulin itu tidak bisa berdiri sendiri feminin itu juga tidak bisa berdiri sendiri kalau dalam binary system pria adalah siang hari perempuan adalah malam hari pria itu produktif perempuan itu konsumtif terus kemudian makanya pria positif perempuan negatif tetapi bayangkan jika tidak pernah ada malam hari jika tidak pernah ada tidur jika memproduksi tidak ada yang mengkonsumsi. Bagaimana dunia ini? Karena sebenarnya dunia ini membutuhkan baik laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya jika saya agak beranjak ke gender eh tugas seorang perempuan yang katanya di dapur, siapa bilang di dapur tidak digantikan? Para perempuan ini okelah, para pria ini adalah pencari nafkah utama. Tetapi sebenarnya yang bertanggung jawab secara sosial itu perempuan. Perempuan yang tahu si tetangganya yang sakit, tetangganya yang membutuhkan bantuan. Di sana itu ada yang eh, katakanlah perlu pemikiran, itu perempuan yang tahu sementara bapak mencari pekerjaan, ma eh, mencari nafkah. Perempuan memang mengatur eh, keuangan, tetapi ada orang Jawa yang bilang begini: "Menikahlah." Saya belum cukup uangnya untuk membiayai seorang istri, apalagi anak. Menikahlah yang semula kamu pikir tidak cukup, begitu berada di tangan perempuan, dia akan cukup. Maka di sini ada kata "empu", jadi perempuan bisa membuat sesuatu yang semula sederhana menjadi kompleks dan luar biasa. Inilah the feminine language of eastern culture. Yeah, terima kasih. dirangkum mungkin ada tiga atau empat. Yang pertama komersial, jadi karena harus revenue milking. Jadi gimana caranya satu produk itu biar terus menerus menghasilkan income. Jadi salah satu yang ditempuh adalah konsep-konsep seperti sex sales seperti <laughs> dan lainnya itu itu komersial. Ada juga yang bermotivasi karena identitas. Jadi pengarangnya itu identik dengan hal semacam itu ya dia harus mempertahankan brandingnya itu ada juga yang nomor tiga itu loyalitas fans karena tidak mau kehilangan fans itu ya bagaimana caranya memberikan fan service nah asumsi secara umum yang dipakai adalah yang namanya fan service dilihat demografinya demografinya laki-laki paling banyak dia akan bagaimana membuat karakter perempuannya itu terobjektifikasi atau diobjektifikasi. Itu juga sebaliknya penontonnya kebanyakan perempuan yang tokoh laki-lakinya ya bagaimana di objektifikasi gitu. Kalau kita lihat kayak kemarin yang ketika wawancara di UGTV gitu, itu kan ada penerjemah perempuan fan itu yang suka ngasih trendnya senut, gitu. jadi terjemahannya itu dikasih komentar. Bahkan ada cowok yang karakternya ganteng gitu, dikasih komentar, Wah, yang ganteng banget. Padahal nggak ada di teks aslinya nggak ada, tapi dikasih anu terjemahan sendiri. Nah, banyak motivasinya seperti itu. Karena pada dasarnya sebuah produk, utamanya produk populer itu, ya sebagaimana sifat dari sesuatu yang populer, dia tidak ingin kehilangan popularitasnya, sehingga harus ditempuh beragam cara bagaimana biar tetap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat Mbak. itu. Gitu Pak. Coba. Terima kasih. Baik, ingin menanggapi atau sudah cukup? <laughs> sudah cukup ya, berarti kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silahkan Mbak Waalaikumsalam. Juga Ibu Dr. Randa Sri Hapsari dan juga rekan-rekan saya semuanya. Saya Andi Asti dari mahasiswa Magister Sastra Inggris dari peminatan penerjemahan. Saya ingin bertanya khususnya kepada Ibu Dr. Randa Sri. Permisi Ibu, saya bertanya mengenai penyebutan bagi perempuan dalam konotasi yang agak negatif. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila pertanyaan saya agak sedikit sensitif. Namun, hal ini berkaitan dengan sexism and language and how our culture views the females. Pertanyaan saya: mengapa pada saat menyebutkan perempuan dengan konotasi yang negatif, perempuan cenderung disederajatkan atau disamakan dengan hewan atau binatang? Sebagai contoh, mohon maaf, seperti chick yang berarti gadis manis. Kemudian, nomor dua, seperti mohon maaf, "beach" adalah anjing betina, yaitu berarti jalang. Kemudian, yang ketiga ada kata "pushy", yang berarti alat vital perempuan. Kemudian, nomor empat ada cat calling, yang berarti tindakan pelecehan perempuan dalam bentuk verbal. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo, Bu Hapsari, langsung dijawab saja. Terima kasih, pertanyaannya ini juga sangat menarik sekali. Nah, ini uh, kita kembali kepada sejarah dari peradaban. Uh, sejarah peradaban ini sebenarnya, peradaban itu berkembang dari timur, makanya kemudian disimpulkan matahari itu terbit dari timur ke barat. Peradaban sebenarnya dikembangkan pertama kali oleh perempuan. Jadi, pada awal peradaban, sebenarnya ketika seorang pria ini adalah seorang penjelajah, kemudian dia berburu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, eh, ketika misalnya di suatu tempat itu bahan pangan, ya, pada waktu itu kebutuhannya kan masih sangat mendasar, hanya eh, pangan, eh, papan, ya. Ba, dan kemudian sandang pangan papan ya kalau kalau dalam bahasa Indonesianya seperti itu masih sangat sederhana sekali nah ini apabila habis dia akan berpindah kemudian satu ketika perempuan karena memiliki anak kecil melahirkan bayi anak kecil merasa repot maka perempuan meminta aku kepingin menetap silahkan kamu yang pergi untuk berkelana dan setelah itu pulanglah begitu Nah, ketika seorang perempuan itu menetap, maka dia berpikir untuk mulai membangun rumah. Kemudian perempuan yang seperti uh, yang pertama kali ke, kemudian mencoba untuk menaklukkan alam sebenarnya. Dia mencoba mengamati kalau aku beranak pinak, maka tanaman pun sebenarnya juga beranak pinak, maka binatang pun juga beranak pinak. Kedekatan perempuan dengan alam, pengamatan perempuan terhadap sistem alam yang kemudian membuat perempuan itu dikonotasikan dengan alam. Karena perempuan itu dikonotasikan dengan alam, maka ketika ada alam yang liar, maka dianggap ada perempuan yang liar juga. Nah, ini perempuan itu mesti ditaklukkan, seperti halnya alam itu ditaklukkan. Jadi, ketika misalnya... Seorang eh, penjelajah pria pada waktu itu ya, ini eh, kemudian menaklukkan suatu wilayah. Sebenarnya yang ditaklukkan itu adalah juga civilisationnya. Padahal pencipta civilisation adalah perempuan. Maka di Western yang kemudian melakukan suatu kolonialisasi di Eastern di dalam perkembangannya itu dimulai dari eh, sebenarnya dari Inggris ya yang pertama kali daerah-daerah itu yang pertama kali melakukan suatu eksplorasi dan penjajahan, maka disitulah Western itu mencoba untuk menaklukkan Eastern, padahal Eastern itu sebenarnya lebih civilized daripada Western. Dan kemudian itulah negara-negara yang tidak bisa ditaklukkan, itu disamakan dengan misalnya nature yang wild dan perempuan yang sulit ditaklukkan juga sama dengan yang wild tadi. Jadi kalau perempuan menurut mudah ditaklukkan berarti itu adalah perempuan yang baik. Maka yang kemudian diidealkan itu adalah yang feminin, yang mudah, yang tunduk, yang patuh. Karena ini adalah konsepsi dari colonizer. Jadi itu jawaban saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Keren sekali jawabannya ya Bu dari Bu Habsari. Satu lagi boleh ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari sebelah sini belum. Ayo. Oh iya, silakan. Ini pasti dari mahasiswa pariwisata ya. Terima kasih sebelumnya Ibu moderator atas kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik. Kemudian saya uh, ada pertanyaan. Boleh sebutkan namanya dulu. Uh, sebelumnya nama saya Belia Intan dari program studi pariwisata. Pertanyaan saya terkait uh, apa sebetulnya yang menjadi faktor utama penyebab adanya diskriminasi gender atau ketimpangan gender serta perbedaan cara memandang terhadap wanita dan juga laki-laki. Lalu mengapa hal tersebut itu masih menjadi masih terjadi dan masih menjadi masalah pada masa modern ini lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut terima kasih itu pertanyaan saya terima kasih mbak bila ini pertanyaan untuk ibu hamsari atau pak lutfi atau dua-duanya 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 boleh dari mana dulu monggo dari sisi ibu boleh silakan uh, terima kasih ya pertanyaannya ini sangat mendalam sekali juga <laughs> ya yeah. Pertanyaan pertama sudah terjawab ya tadi karena dari awal civilizations karena perempuan itu disamakan dengan nature kedekatan perempuan dengan alam yang sebenarnya tujuannya adalah mempermudah perempuan sehingga kemudian kita bilang sebagai civilization karena kita sekarang mengenal bertenak ya mengenal bertan menanam kemudian tidak cuma memetik ya kalau dahulu memetik kemudian anu uh, Kemudian menanam dan kemudian baru kita memetik hasilnya. Juga kemudian ketika menaklukkan berbagai macam binatang, kemudian binatang itu diternakkan, diambil dagingnya. Jadi pada awalnya memang ketika pria itu berburu, di situ eh, <tuh> dagingnya dikeringkan dan kemudian dibawa pulang gitu. Tapi oleh perempuan tidak. Ketika kemudian eh, eh, apa itu. Eh, Binatang tersebut itu diternakkan, maka kita bisa makan daging segar, daging yang tidak dikeringkan. Jadi, itu sebenarnya e, cara perempuan dalam beradaptasi dengan alam, tetapi karena di sini masih kedekatannya dengan alam tinggi, maka hal-hal yang berbau nature itu adalah e, perempuan. Justru karena itulah, karena culture itu adalah teknologi meskipun yang paling sederhana tetap kita anggap sebagai teknologi pengeringan daging itu kan teknologi meskipun sederhana hanya dijemur di matahari hanya diberi garam itu kan teknologi maka itu adalah miliknya pria nah itulah berarti pria adalah subjek dan perempuan karena dia disamakan dengan ya ini perempuan itu dianggap merepotkan karena punya hamil punya anak hamil kalau jalan bu jangan cepet-cepet toh ini perutku gede susah untuk jalan merepotkan sekali punya anak aduh anaknya rewel aduh ini rewel lagi rewel lagi merepotkan lagi nah itulah yang kemudian perempuan dianggap sebagai objek pria subjek perempuan objek ini adalah eh, objek ini adalah binary sistemnya dari Western civilization tetapi di Eastern tidak demikian di Eastern memang kita laki itu membutuhkan perempuan. Bayangkan, kalau semua perempuan tidak mau memiliki anak, bisa generasinya itu hilang. Makanya, eh, Pak Harto itu menarik sekali. Itu dianggap sebagai eh, mendapatkan penghargaan untuk populasi, mengurangi jumlah populasi di Indonesia. Penghargaannya ada di situ, dan ketika diwawancarai, apa sih penyebabnya dari eh, keberhasilan Pak Harto di dalam mengurangi? jumlah penduduk di Indonesia keberhasilan keluarga berencana. Ternyata jawaban Pak Harto apa? Membuat Hari Kartini. Dan kemudian sistem penggajian pegawai negeri itu sama antara laki-laki dan perempuan yang akan membuat perempuan berkarir, meninggalkan rumah, tidak mau punya anak banyak, dua saja cukup sehingga jumlah penduduk itu dikurangi. Daripada kalau di rumah terus, hiburan seorang perempuan itu adalah anak kecil. Kok anakku udah gede, sudah mulai membosankan punya anak lagi. Ah, sampai akhirnya 16, loh. Soalnya budaya saya itu putranya 16. Karena tiap dua tahun itu memiliki putra. Karena katanya kalau sudah gede, sudah nakal, ibunya nggak punya hiburan lagi. Anak ini udah mau dicubit terus, mendingan aku punya anak lagi biar nggak usah nyubit anak. <laughs> ini ini adalah cerita dari uh, beberapa ibu. Nah ini kan secara tidak langsung kalau uh, di, di dalam uh, <coughs> Western itu subjek objek di dalam Eastern tidak sama-sama subjek. Makanya ingin punya an penyerempuk anak banyak juga para perempuan. Alasannya hiburan dono. Kalau bapaknya anaknya dikit aja pusing, anaknya banyak cari duitnya pusing ibunya. Oh yang repot saya aja kok melahirkan susah kan juga saya. Lah kamu pergi terus, lah aku di rumah apa repot lah ini ayo, sudah repot punya anak itu menyenangkan ini ini berbeda bahkan banyak para ibu-ibu yang bangga anaknya banyak lah aku nggak repot kok lah lihat itu yang nyuci itu anak nomor satu yang setrika anak nomor dua yang masak itu itu katanya sudah bagi tugas bahkan seorang ibu akhirnya terkenal menjadi manajer maka di dalam penelitian Western itu ditemukan kalau di Indonesia itu bukan head of the, memel, head of the family dan members of the family, tetapi adalah master and manager. Jadi perempuan itu adalah manager, pria itu adalah master. Makanya patrilineal bukan patriarki. Jadi jadi begitulah. Nah jadi bagaimana cara kita ya untuk uh, Nah, sekarang masalahnya adalah, kenapa di Indonesia sekarang kok menjadi patriarki? Ya, tidak lagi patrilineal. Nah, ini kita harus kembali kepada bahwa Indonesia, seperti halnya negara-negara Timur lainnya, itu mengalami kolonialisasi dari western, yang membawa ide-ide western ke Indonesia. Belanda, yang mulai memperkenalkan sistem feminin kepada Indonesia. Maka penjajahan Belanda sebenarnya banyak bertanggung jawab terjadinya perubahan sistem dari patrial, patrilineal menjadi patriarki. Kemudian ditambah media. Media itu membawa sistem Western yang untuk membuat perempuan menjadi objek. Tadi yang dikemukakan oleh Pak Lutfi sudah menunjukkan bagaimana ternyata reseksualisasi itu membuat perempuan menjadi lebih wow begitu ya. Nah kalau yang bermain Mobile Legend, saya yakin banyak yang bermain Mobile Legend ya, itu saya temukan itu Nyai Roro Kidul itu menjadi seksi sekali loh. Wah luar biasa sampai saya wih ini padahal Indonesia itu tuh bukan bukan mohon maaf seksis ini. Punya tubuh yang kayak gitar Spanyol itu gak ada istilahnya aja gitar Spanyol. Spanyol loh. Nah, ini kan sudah sudah mengadarkan perempuan seksi. Perempuan seksi itu bukan perempuan Indonesia. Jadi begitu. Jadi kok jadi nyai Roro Kidulnya seperti itu gadut koconya waduh luar biasa maconya padahal orang Indonesia itu tahu nggak lanang yang jagat itu siapa kalau dalam wayang Arjuno Janoko biasanya pemain Arjuno itu siapa kalau pria itu yang masih kanak-kanak atau perempuan kenapa karena halus lembut suaranya juga sangat soft sekali sangat bijak dan nggak pernah melamar istri, selalu dilamar oleh perempuan. Itu tiga istrinya yang terkenal kan tiga, itu dilamar semua. Janoko itu nggak melamar. loh ini kan subjeknya kan perempuan. Jadi kan menarik ketika Arjuna itu nggak gagah. Tetapi kalau gadot kocok itu bisa gagah yang diangkat kan gadot kaca. Tapi ingat, dia diaderkan loh dengan gagah itu. Dia bukan lelanangin jagat. Bukan prianya pria. Tetapi dia adalah anak raksasa. Nah, Gambaranya. jadi gambarannya itu anak raksasa. Jadi istrinya itu kan raksasa. Nah, menikah dengan, uh, uh, bukan, Bima. Nah, ini kan gadut kaca kemudian beda. Tapi, Sebenarnya dia sudah diajarkan di wayang, kemudian direseksualisasi di itu, wah bukan luar biasa. Tapi yang saya lebih kaget itu adalah kalau kalian membaca animasi, ya eh, bukan animasi, manga yang berjudul uh, Ken Arok, dedes judulnya, tuh monggung ematungnya itu gantengnya luar biasa, wajahnya itu wah sudah kayak Jepang deh, dan tubuhnya, wow itu sudah menjadi objek of bukan male fantasi tetapi female fantasi. <laughs> ya barangkali itu saya sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi monggo kita kita harus menyadari bahwa part of globalisasi ya itu sebenarnya terjadi reseksualisasi. Ya. terima kasih. Wow, menarik sekali jawaban Bu Hafsari ya. Semoga menjawab ya Mbak Belia. Pak Lutfi mungkin boleh Pak menambahkan. Terima kasih. Jadi ya Bap Ya, itu sudah dijelaskan yang lebar oleh Bu Amsari, gitu. budaya itu memegang peranan penting. Contoh aja, hantu-hantu di Indonesia, itu seksi semua itu. Suster ngesot. <laughs> Kenapa harus perempuan? Laki-laki perawat, enggak ada tuh perawat ngesot. Laki-laki. <laughs> hantu yang mencari nafkah, siapa? Tuyul, enggak ada dulu perempuan, tuyul laki-laki. Padahal masih kecil, tapi rajin menabung. <laughs> Kenapa pocong itu harus perempuan? Wong yang dipocong laki-laki banyak. Kanzak kenapa harus? Lalu kayak bisa kesankan perempuan. Kanzak itu anaknya iblis. kayak kira bahkan hal yang semacam itu sudah jadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari budaya kita dan masalahnya ada terus karena kita mengiyakan. Mengiyakan itu ikut nonton dan akan merasa aneh kalau dia tuyul perempuan, tuyul perempuan tuh ini nggak pas ini, <laughs> itu sudah mulai mengingatkan sehingga saya yang bener laki lagi itu itu buto, buto ijo, nggak ada yang versi perempuan. Di Nordik itu ada orc, buto ijo itu ekuivalennya Nordik itu orc, hijau semua. Orc yang perempuan itu baru ada itu <laughs> setelah ada game Warcraft itu. Tapi di versi Tolkien, yang Lord of the Rings tuh apa ada orang perempuan? Gak ada. Tapi kalau elves yang kupingnya runcing itu laki-laki tapi kayak perempuan. <laughs> Karena dia lembut, umurnya panjang dan selalu baik gitu. Dwarf di Lord of the Rings. Apa kita pernah melihat dwarf perempuan? Walaupun <laughs> ada tapi gak dimunculkan. Itu. Jadi saya akan yang terkait dengan mencari nafkah itu ya harus lagi-lagi. Dan kita mengiyakan. Kita mengiyakan. Kasus menarik di film Warcraft itu ketika harus ada, di game Warcraft itu harus ada ada ork perempuan itu. Ork perempuan itu seperti apa ya? Apakah seganas lagi-lagi? Itu panjang. Di game Final Fantasy 14 itu ada karakter ras namanya Viera. Viera itu manusia, tapi ada apa itu, kupingnya itu kuping Bani kelinci itu itu dengan perempuan terus ada yang protes nih. kenapa enggak harus kenapa enggak ada vihara laki-laki toh yang apa itu, punya kuping apa kelinci kenapa harus perempuan kok sama dengan playboy <laughs> itu terus baru ada terus diadakan ketika diadakan pun juga laki-lakinya wow luar biasa <laughs> seksualnya luar biasa Nah itu yang karena kita mengiakan mengiakan Oleh karena itu sebenarnya karena sekarang produk populer itu sangat tergantung dengan audiens itu kesempatan untuk audiens itu untuk sebelum dia game atau filmnya secara resmi bisa ngasih komentar di kolom YouTube dan lainnya itu efeknya luar biasa. Kasus seperti film Sonic itu, Sonic the Hedgehog itu dulu animasinya nggak setia dengan versi gamenya, terus di dislike banyak, terus dikomentari, harus berubah, harus berubah. Akhirnya para mon itu mendengarkan, terus dirubah. Nah itu menarik, itu sukses. Nah itu kesempatan kita untuk tidak mengiyakan sesuatu yang tidak pas. Begitu Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Lutfi. Satu lagi mungkin ya. Masih ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Oh ya mbaknya yang di depan boleh. Halo. Ya saya Yovanka dari Sarjana Satu. Mau bertanya dong ke Bapak Lurvi mengenai dunia game ya. Ya jadi kan dalam pertanyaan saya tuh di dunia game ya terutama di dunia game western itu didominasi tokohnya itu selalu tokoh laki-laki gitu kan. Sementara seperti yang tadi Bapak bilang tokoh perempuan itu ada hanya untuk sebagai objek fit objektivitas atau sebagai fan service karena seperti dari cara berpakaian mereka terus juga dialog mereka tuh suka terkesan menyebalkan gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kayak gitu tuh apa sih Pak yang bikin kenapa harus selalu perempuan gitu loh yang dijadikan sebagai objek dari fan service tersebut gitu. Sementara laki-laki itu bisa terhitung gitu dan karakter game itu selalu difokuskan dengan laki-laki. Sementara di dalam game itu tidak hanya laki-laki yang sebagai penggemar tetapi perempuan pun juga adalah penggemar dari game gitu itu ya pertanyaan saya terima kasih terima kasih mbak jadi game itu karena dianggap sebagai boys toy lah itu menjadi masalah mainan laki-laki itu asumsinya ya yang menarik bagi laki-laki yang perempuan itu <sall> salah <tuh>. satu elemen seperti itu tapi dalam perkembangannya emang semakin lama kan, anu sudah terjadi itu banyak tokoh yang sentralnya itu tokoh perempuan. Tapi yang menarik seperti kasus kalau pernah main game Final Fantasy 7 sama Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 itu tokohnya perempuan, namanya Lightning. Tapi ketika kita jaj, anu apa itu sandingkan tokoh yang Final Fantasy 7 namanya Cloud, laki-laki, terus yang 13 itu Lightning itu mirip sifatnya mirip, terus uh, gayanya mirip, sifatnya dingin, terus ya yeah, powerful. Nah, ini menarik. Ingin mencoba menunjukkan karakter perempuan sebagai tokoh sentral, tapi masih merujuk pada karakter yang laki-laki. Sehingga banyak meme muncul ketika Final Fantasy 13 itu dikeluarkan. Ini versi perempuannya Cloud. Akhirnya jati diri Lightning itu jadi bayangan dari sosok tokoh namanya Cloud. Dan itu berkembang terus-menerus. Bagi contoh, kalau kita bermain game seperti Mobile Legend dan yang lainnya itu kalau dilihat skill-skillnya <laughs> itu sebenarnya skill-skillnya itu juga kalau kita analisis itu menarik apakah skillnya itu jadi dengan perempuan tidak itu kayak tadi makanya main NSSNK kenapa kalau bertarung itu harus mengeluarkan bintang-bintang yang berkilauan oh yang dipukul kan harusnya keluar darah <laughs> yang lainnya itu yang seperti itu menjadi suatu yang menarik itu dibahas jadi kalau kita menentang tentang game itu makanya mencari hubungan antara nama karakter dan jurusnya. Itu apakah dia ada unsur seksis tidak? Apakah seperti contoh game tarung itu kalau ada KOF judulnya King of Fighters itu ada tokoh namanya Mai Shiranui itu pakaiannya seperti itu. Itu apakah nama jurusnya itu mencerminkan seksualitas atau tidak? Itu menarik dibahas apa gerakannya karena yang membedakan antara sastra ergodik dengan sastra yang lain adalah fokus pada movement karena kita game jadi harus gerakan. Nah, gerakan itu menjadi suatu yang analisis itu. Kami baru meneliti tentang yang kita ajukan sebagai Galatean Reading. Jadi membaca game dalam perspektif Galatea. Galatea itu di mitos, di mitologi Yunani itu ada orang an um, carpenter tapi dia raja namanya Pygmalion. Itu yang dijadikan drama oleh George Bernard Shaw. Itu dia jomblo, suka bikin patung nah kita noleb <laughs> bikin patung cantik banget cantik banget itu terus saking cantiknya dia terpesona ter dengan ciptaannya sendiri gitu. akhirnya minta pada dewa-dewa Yunani untuk dikasih hidup dinikahi dinikahi ini kan menggambarkan hal yang luar biasa bagaimana keberadaan perempuan tergantung dengan laki-laki nah di game itu juga kayak gitu ada tokoh yang perempuannya itu benar-benar bisa dikendalikan, bebas. Ada yang dia itu hanya sebagai muncul tok, gitu, NPC, non-player character. Ada yang punya fungsi lebih dalam konteks membantu yang laki-laki. lain. ini bisa dilihat dalam konteks Galatian Reading, bagaimana ada karya sastra yang kita sebut sebagai ergodik itu, gerakan-gerakan di game itu bisa menentukan hubungan atau perlakuan membuat gamenya terhadap perempuan. Apakah dia hanya sebagai objek atau dia sebagai subjek. Kalau game itu tokoh perempuan subjek, kita bisa mengendalikannya sepenuh hati, bisa merubah, bisa menentukan pilihan. Tapi kalau dia objek, dia kadang-kadang hanya muncul saat mati atau hanya membantu yang laki-laki, karakter laki-laki. Nah, itu menarik dibahas. lah yang seperti ini itu sastra yang tergantung sekali dengan pemahaman terhadap gerakan movement. Nah, itu nah kita ajukan ini sedang disusun teori namanya Galatean reading, membaca secara Galatea begitu mbak terima kasih semoga menjawab ya mbak uh, terima kasih sekali sebenarnya semakin siang diskusinya semakin menarik karena tadi pertanyaannya bisa ketika pertanyaan muncul dijawab dan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain saya sendiri sebenarnya punya banyak pertanyaan dari setiap jawaban pak lutfi dan bu absari tapi nanti di belakang panggung saja ya boleh minta proses sekali lagi untuk kita semua Ya, kita sudah mendekati sesi akhir dari acara seminar hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin peserta seminar dan juga kedua narasumber kita. Uh, kalau mau menyimpulkan tadi bahwa bahasa itu tidak ada yang netral, terutama ketika kita bicara seksualitas, juga mengenai kenapa. Uh, perempuan dan laki-laki tadi selalu berbeda ya. Perempuan di, dianggap sebagai objek, laki-laki sebagai subjek gitu sehingga tidak ada yang netral. Dan ketika masuk ke dalam konteks penerjemahan tadi menerjemahkan itu tidak hanya menerjemahkan teksnya, tapi juga budayanya. Tapi juga tadi ketika uh, ada unsur seksualitas. Makanya penting uh, bagi kita sebagai seorang penerjemah itu untuk memahami uh, feminisme atau pendekatan-pendekatan feminisme nanti di dalam menerjemahkan karya sastra dan karya sastra nggak hanya novel nggak hanya film game juga bisa masuk ya dan banyak juga muncul ide-ide penelitian yang bisa mahasiswa atau teman-teman atau kita semua angkat gitu ya baik dari tadi segi uh, penerjemahan teksnya ataupun dari tadi penerjemahan mengangkat bagaimana perempuan digambarkan dalam game atau dalam ya karya-karya sastra yang lain. Oke, okay, uh, terima kasih. Uh, saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Uh, saya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan acara saya kembalikan kepada Ibu MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Robinga SSM SAS yang telah memandu jalannya diskusi pada seminar hari ini. Serta terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Kusumo Hapsari M.Hum PhD dan Bapak Dr. SF Lutfi Argubi Purnomo SSM Hum atas materi-materi bermanfaat yang telah disampaikan. Hadirin sekalian, memasuki acara berikutnya adalah penyerahan sertifikat dan cindera mata kepada narasumber oleh Dekan Fakultas Sastra dan Budaya kepada Bapak Dr. Ikhwan Suyudi, kami persilahkan. Silahkan Ibu dan Bapak untuk Dilanjut untuk pemberian cendera mata kepada kedua narasumber. Baik. Uh, untuk kemudian bisa sesi foto bersama dulu, Bapak, Ibu, dan Pak Dr. Iwan Suyudi bersama Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Suyudi beserta kedua narasumber dan juga Ibu moderator kita yaitu Ibu Robinga. Baiklah hadirin sekalian, Alhamdulillah sesi demi sesi telah kita lalui bersama. Izinkan saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua. Namun, sebelumnya izinkan saya menutup rangkaian kegiatan hari ini dengan sebuah pantun: "Siang hari makan kelinci, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."